Hello, testing 1, 2, 3. Okay, tak? 1, 2, 3, testing. Okay, boleh dengar tak? Okay, boleh clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi, salam ceria kepada yang berbahagia penceramah jemputan kita pada hari ini yang berusaha Dr. Lily Afzani binti Saidi dan yang dihormati Puan Azizah binti Ahmad, seterusnya pihak penganjur bersama iaitu unit psikologi dan kaunseling IPG Campus Sultan Abdul Halim dan unit psikologi dan kaunseling IPG Campus Tuanku Bainun dengan kerjasama Majlis Kaunselor Pendidikan, Institut Pendidikan Guru Malaysia Zon Utara serta sidang hadirin dan hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini kerana kita dapat bersama-sama mengikuti sesi webinar, sesi berbentuk perkongsian berkaitan kesejahteraan emosi yang bertajuk Work-Life Balance dan Adjustment Disorder yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita sebentar nanti. Sebelum itu, bagi memberkati program kita hari ini, webinar kita pada hari ini, eloklah kita mulakan majlis kita dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah bagi yang Muslim dan bertafakur sebentar bagi non-Muslim. Al-Fatihah. Amin, amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita meneruskan slot perkongsian yang pertama, boleh kiranya saya memperkenalkan dahulu penceramah jemputan kita pada hari ini kerana seperti kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi penceramah jemputan pertama kita ialah Puan Azizah binti Ahmad yang merupakan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia dan kini menjawat jawatan sebagai kaunselor pendidikan di PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Berpengalaman yang sangat luas dalam bidang kaunseling iaitu selama 21 tahun. Pernah bertugas sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di 5 buah sekolah di negeri Selangor dan 2 buah sekolah di Pulau Pinang sebelum menjadi kaunselor pendidikan di PPD. Memiliki sarjana kaunseling penyalahgunaan dadah SPADA dari Universiti Sains Islam Malaysia dan asas pendidikan kaunseling dalam ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling dari Universiti Putra Malaysia. Okey, itu sedikit sebanyak maklumat biodata berkaitan penceramah yang kita akan dengar sebentar nanti ya. Baik, berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, Work-Life Balance. Dengar pada tajuk bahasa Inggeris, tetapi pendekatan yang kita akan gunakan hari ini, penyampaian medium kita akan gunakan hari ini adalah dalam bahasa Malaysia, MBM MBI, memperkasakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi kita mix sikitlah nanti ya. Baik, work-life balance dalam maksud secara umumnya keseimbangan dalam kita mengatur kehidupan seharian dan juga dalam pekerjaan kita. Yes, memang sekarang ni isu work-life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan memang semakin hangat diperkatakan. Tambahan pula apabila kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ni yang semakin hari menunjukkan angka yang semakin membimbangkan. Di mana semua, kebanyakanlah hampir seluruh penjawat awam dan kerajaan, swasta dan sebagainya terpaksa bekerja di rumah. Kita gunakan BDR ataupun WFH, work from home.
Jadi di sini timbullah isu di antara keseimbangan antara kita nak mengurus pekerjaan dan juga kehidupan kita seharian. Jadi saya rasa tak perlulah nak mendengar coloteh saya yang panjang kerana kita ada penceramah yang jemput khas untuk mengupas tentang isu work life balance ini. Jadi untuk itu marilah bersama-sama kita mendengar kupasan berkaitan dengan work life balance yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita yang pertama iaitu Puan Azizah binti Ahmad dari PPD sebagai kaunselor pendidikan di PPD Seberang Perai Selatan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan penceramah jemputan kita. Dipersilakan Puan Azizah. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis, Puan Norfa Syadira binti Desa, okay, Dr. Lili Afzani binti Saidi, semua rakan-rakan daripada IPG Sultan Abdul Halim Kedah dan juga IPG Tengku Bainun, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, okay, Assalamualaikum, salam ceria, selamat pagi semua. Okey, mudah-mudahan pada hari ini dimudahkan segala urusan kita. InsyaAllah dalam masa yang diberikan kepada saya, saya akan berkongsi. Maksudnya kita berkongsi. Mungkin tuan-tuan yang mempunyai idea ataupun sedikit sharing yang boleh dikongsi bersama, boleh tinggalkan di ruang komen. Ya, kita boleh sharing sama-sama. Jadi apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah satu perkongsian. Ya, perkongsian mudah-mudahan memberi manfaat kepada semula insyaAllah. Jadi tajuk saya pada pagi ini adalah berkaitan dengan work-life balance. Okey, macam Puan Moderator sebutkan tadi, work-life balance. Kita akan mix lah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi untuk topik ini memang menjadi satu isu yang sangat besar lah. Okay, isu yang memberi impak yang sangat besar terutama sekali bagi kita yang bekerja. Jadi work-life balance ni memang kita perlu lihat secara lebih terperinci sebab kalau kita lihat sejak pandemik berlaku, okay, kita sekarang tidak lagi, okay, kebanyakan daripada kita ni bekerja daripada rumah. Jadi of course lah akan cara kita bekerja pun memang berbeza. Cara kita mengurus kehidupan kita juga pun memang berbeza. Jadi kita pergi untuk slide yang seterusnya. Kita nak lihat ni apakah yang dimaksudkan dengan work-life balance ini. Okay, work-life balance ni kita kena seimbang. Orang kata kalau kita sebut tu senang tapi untuk kita implementkan, kita nak buat untuk beri keseimbangan dari segi pekerjaan dan juga untuk diri kita, kehidupan iaitu kepada diri kita dan keluarga kita dan juga kawan-kawan, bukan senang. Jadi hari ini insyaAllah kita cuba berkongsi, mudah-mudahan memberi satu manfaat kepada kita. Okay, untuk hari ini saya akan menggunakan banyak akronim. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan work-life balance? Work-life balance ini, okay, saya gunakan K equal P plus K. Keseimbangan itu antara pekerjaan dan kehidupan. Kehidupan itu terbahagi kepada peribadi dan keluarga. Okay, tuan-tuan, namanya manusia, kita ni, okay, rata-rata bukan saja di Malaysia, di satu dunia pun saya rasa, okay, semua orang pun perlukan pekerjaan. Jadi kita nak seimbangkan pekerjaan dengan kehidupan kita. Okay, di era pandemik ini, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan ini perlulah kita urus dengan baik. Okay, bagaimana kita nak buat? Kita boleh atur waktu yang seimbang antara dua perkara ini. Kalau kita tak uruskan keseimbangan antara kerja dengan kehidupan, okay, kemungkinan akan menjadi burn out. Jadi work-life balance ini sangat penting semasa di era pandemik ini. Jadi kalau kita lihat kehidupan sebelum ini, mungkin rutin kita, okay, setiap hari kita bangun daripada bangun tidur, okay, pagi-pagi kita dah sibuk untuk siapkan anak-anak untuk ke sekolah, kita rushing untuk pergi ke tempat kerja.
Tetapi life hari ini sudah berbeza. Sejak adanya pandemik COVID ini, apa yang berlaku? Kita bangun tidur, kita berurusan di rumah, kita bekerja daripada rumah, kita menguruskan keluarga, kita menguruskan isu peribadi kita, itu semuanya daripada rumah. Jadi hari ini kita nak lihat saya nak tuan-tuan dan puan-puan, fokus untuk hari ini adalah untuk kita bagaimana kita nak balancekan pekerjaan kita dengan kehidupan kita, okay, semasa kita di rumah. Okay, next kita pergi seterusnya. Okay, banyak isu dan cabaran isu dan cabaran sepanjang pandemik ini Pertama sekali, perubahan rutin harian. Perubahan rutin harian itu memang ada, di mana kita tidak lagi macam saya sebutkan tadi, tidak lagi bergegas ke tempat kerja. Okey, apabila kita bangun, kita kena ready untuk bekerja daripada rumah. Okey, dan selain daripada itu, kita terpaksa menguruskan keluarga, anak-anak, Dan kita lihat juga isunya sekarang, perubahan cara bekerja. Kalau dulu kita mungkin boleh bersemuka, tapi sekarang kita mungkin semuanya secara dalam talian. Begitu juga dari segi macam mana kita mengurus diri. Sebelum ni, jadi tuan-tuan boleh flashback apa yang berlaku pada diri tuan-tuan sendiri dan apa yang kekangan sekarang berlaku pada diri tuan-tuan sejak pandemik ini. Jadi isu-isu ni seperti pengurusan pekerjaan, pengurusan keluarga, emosi, perubahan psikologi, semuanya akan memberi impak impak bukan sahaja dari segi pekerjaan, malah juga dalam kehidupan. Okey, kita pergi seterusnya. Jadi kalau kita lihat pengalaman saya sendiri sejak berlakunya pandemik ini, talian yang bimbingan psikososial yang saya terima setiap hari juga kebanyakan mempunyai isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologi, kesejahteraan emosi terganggu sehingga mengganggu dia punya cara berfikir dan akhirnya berlaku tekanan kepada tingkah laku klien. Jadi kalau kita lihat manusia sekarang, mental manusia sejak pandemik ini setahun lebih yang ada ini menunjukkan semakin penat. Isu-isu pandemik yang berlaku memang membuatkan manusia bukan saja di Malaysia, di mana-mana saja. Okey, kita boleh lihat semakin tenat. Jadi dalam nak memberikan keseimbangan ini, kita kena fokus kepada diri kita dahulu. Apa yang nak saya nak kongsikan untuk kita belajar bagaimana menguruskan kerja dengan kehidupan kita, kita cuba mengurus diri kita dahulu. Dan saya gunakan akronim di sini, saya gunakan akronim AWARE. AWARE ni, kita kena sentiasa berjaga. Apa yang berlaku kita tidak tahu. Contohnya, berlaku peningkatan kes. Dan apa, kita kena aware dengan persekitaran kita. Kita kena aware dengan apa yang berlaku dalam keluarga kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan panik apabila bertugas bekerja dari rumah sepanjang pandemik ini. Kita cuba belajar untuk balancekan sahaja. Jadi saya gunakan untuk akronim yang pertama iaitu AWARE. Kita kena sentiasa aware. Tuan-tuan, puan-puan kena lihat AWARE ini tidak semestinya sama AWARE saya dengan Puan Fasha contohnya, dengan Dr. Lily. Masing-masing kena aware dengan apa yang berlaku yang ada di persekitaran mereka. Jadi pertama sekali bila kita aware, kita akan alert apa yang akan kita ambil tindakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya pergi ke slide seterusnya, saya harap tuan-tuan dan puan-puan hari ini cuba, kita nak tak nak kita kena terima perubahan gaya hidup era pandemik. Kita kena berubah, kita kena cuba. Kita tidak ada pilihan. Kita kena keluar daripada zon selesa kita, comfort zone kita. Jadi bagaimana kita nak kena terima perubahan gaya hidup era pandemik? Kalau sebelum ini kita pergi kerja, kita bekerja, kita pergi ke pejabat, kita berurusan, bersemuka dengan pelanggan kita, klien kita, tetapi hari ini kita kena berurusan semuanya daripada rumah secara dalam talian. Memang memberi kesan impak yang sangat besar kepada kita. Tetapi, tuan-tuan jangan risau, sebenarnya kita boleh mengurus dengan
cara yang betul, insyaAllah. Okay. Okay, kita pergi ke seterusnya. Jadi kita nak, saya nak hari ni tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada pagi ini. So kita nak mental block kita ni, kita nak pecahkan, kita nak tuan-tuan jangan fikir dengan pandemik saya kena bekerja di rumah. Satu masalah untuk saya, saya rasa tak seimbang, saya tak boleh buat kerja, saya rasa menyusahkan, bila macam mengganggu kehidupan, mengganggu pengurusan tuan-tuan dan puan-puan untuk seharian. Jadi saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan rasa dengan apa yang berlaku sekarang ini menjejaskan pekerjaan tuan-tuan, dan juga tuan-tuan juga tidak dapat fokus kepada keluarga dan juga diri tuan-tuan. So hari ini kita nak pecahkan, maksud dia blok, apa saja yang blokkan di minda kita, fikiran kita, kerja daripada rumah susah, susahlah online, okay, internet slow lah, anak-anak berebut, guna wifi dan sebagainya. Okay, kita cuba kupas isu-isu itu supaya kita boleh mengurus gaya hidup kita dengan lebih baik, iaitu kita boleh bekerja dengan baik di rumah dan kita dapat kesejahteraan, seronok berada di rumah bersama dengan keluarga kita. Okay, jadi tips kita tips work-life balance when work from home. Sebenarnya tuan-tuan kita ni, tuan-tuan kena lihat kita dilahirkan begitu unik. Kita ni dilahirkan begitu unik. Dan sebenarnya tuan-tuan ini adalah insan-insan hebat. Kalau tuan-tuan bukan insan hebat, tuan-tuan tidak akan bekerja, tuan-tuan tidak akan mempunyai kehidupan seperti sekarang. Tetapi apa yang berlaku sekarang, bagaimana mereka kebanyakan berkata tak boleh seimbang lah puan, saya tak boleh mengurus pekerjaan saya, kerja saya banyak, saya balik rumah saya tertekan, saya lihat keadaan di rumah saya dan sebagainya. Tapi sekarang kita berada sepenuhnya di rumah, so kita ada opportunity. Okay, kita ada pilihan, kita boleh pilih dan bagaimana kita nak mengurus pekerjaan kita dan bagaimana kita nak mengurus keluarga kita dalam masa yang sama, semuanya dapat diselesaikan dan kita berasa sangat gembira dengan apa yang telah kita laksanakan, insyaAllah. Okay. Jadi pilihan pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi, kita lihat pilihan kita yang pertama, opportunity kita. Saya gunakan akronim syukur. Akronim syukur. Okay, kenapa saya guna syukur, tuan-tuan? Walaupun pandemik ni telah melanda negara hampir setahun lebih, tuan-tuan, kita perlu sentiasa letakkan dalam diri kita rasa syukur. Masih lagi diberi ruang kepada kita untuk bernafas, masih lagi diberi ruang kepada kita untuk bekerja walaupun bekerja daripada rumah. Okay, dan tuan-tuan, rasalah bersyukur. Saya gunakan S, saya masih boleh bekerja. Sambil uruskan segala perkara untuk diri saya. K, keluarga saya. U, untuk pekerjaan saya. Dan yang terakhir, R, rumahku, tempat kerjaku, syurgaku. Ini saya ambil daripada konsep akronim syukur. Jadi sepanjang pandemik kita kena keluar daripada comfort zone. Kita kena rasa bersyukur dan kita kena ambil satu tagline macam saya sebutkan tadi, rumahku, tempat kerjaku, syurgaku. Di rumah itulah tempat kerja kita buat masa ini dan dialah di mana kita nak cari syurga, kebahagiaan, kegembiraan, keseronokan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sentiasalah berasa rasa syukur, sentiasa letakkan rasa syukur itu dalam diri kita supaya apabila kita meletakkan rasa syukur dalam diri kita, kita sebenarnya cuba menenangkan jiwa kita, kita cuba menenangkan fikiran kita supaya apa yang kita nak laksanakan, apa yang kita rancang untuk masa depan kita, keseimbangan kerja dan juga keluarga kita itu berjalan dengan baik. Okay, next. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak mula. Okay, sekarang saya nak fokus kepada bagaimana kita nak menjadi, bagaimana kita nak mulakan, kita nak buat create ataupun perancangan pekerjaan dan juga
kehidupan yang seimbang. Pertama sekali tuan-tuan, selain daripada tuan-tuan kena aware, tuan-tuan kena bersyukur. Yeah? Setiap hari bila ada isu dan sebagainya pun, please rasa bersyukur. Ya Allah, bersyukur. Terima kasih Ya Allah. Terima kasih kerana hari ini aku masih sihat. Kerana hari ini aku masih dapat berkongsi, jumpa dengan rakan-rakan secara maya. Masih lagi mendapat ilmu. Yeah? Jadi seterusnya, selain daripada rasa bersyukur, kita kena belajar keluar daripada zon selesa. Kita punya comfort zone. Okay? Kita akan rasa, contoh pengalaman saya, saya dah 21 tahun menjadi seorang guru, menjadi seorang kaunselor. Jadi rutin harian saya ke sekolah setiap hari. Tetapi apabila datangnya pandemik, semuanya telah berubah dan saya tidak dapat pergi ke pejabat. Saya tidak dapat pergi ke sekolah. Kepuasan saya berjumpa dengan klien secara bersemuka pun tidak dapat dijalankan. Tetapi kita tidak boleh tunggu. Kita tidak boleh tunggu dan lihat sebegitu saja. Sebab kita kena keluar daripada zon selesa itu supaya kita try to adapt dengan persekitaran yang baru. Ya, nak tak nak persekitaran pandemik, bekerja daripada rumah, belajar daripada rumah. Okey, dengan PKP kita tidak dapat merentas daerah, merentas negeri dan berbagai-bagai SOP. Terpaksa kita akur. Ya, kita terpaksa akur. Tuan-tuan dan puan-puan, macam saya kata yang mula-mula tadi, manusia semakin tenat. Kenapa tenat? Kerana mereka tidak mahu berubah. Mereka tidak mahu cuba. Sebenarnya nak keluar daripada zon selesa itu sangat mudah, tuan-tuan. Dia datang daripada diri kita. Kalau kita mula berubah, dia akan menggerakkan zarah-zarah lain. Seperti contohnya saya sebagai seorang isteri, seorang ibu. Apabila saya mula menggerakkan untuk keluar daripada zon selesa itu, otomatik saya akan membawa ion-ion yang positif daripada suami, daripada anak-anak, dan mereka akan membentuk satu zon baru. Ya, yeah? Jadi self-care, kita kena keluar daripada zon. Okay, saya gunakan di sini E plus R equal O. E, ya. Yeah? Okay, nak keluar daripada zon selesa ni, E ni, event ni, peristiwa pahit manis, tipu, eh. Kita manusia pastinya setiap hari akan berdepan peristiwa. Ada peristiwa yang pahit, ada peristiwa yang manis, dan peristiwa-peristiwa inilah, okey, pengalaman-pengalaman inilah yang akan membentuk, memberikan emosi yang bagus, memberikan fikiran yang bagus dan tingkah laku yang bagus kepada kita bergantung kepada peristiwa harian kita. Okey, dan peristiwa ni, apa yang berlaku setiap hari pada kita ini, dia sebenarnya bergantung bagaimana cara kita berfikir, pengalaman kita, persekitaran, rakan-rakan kita, keluarga kita, kehidupan kita, bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita membuat pilihan. Ya, jadi nak keluar pada zon selesa ni terpulang kepada kita. Kita nak ataupun kita tidak, kita tak nak. Ya, tapi kalau kata nak berubah, pasti benda tu insyaAllah akan berlaku dengan baik. Jadi outcome ni, okay, kenapa saya kata outcome ni penting? E plus R equal O. O ni, outcome ni sangat penting, eh. Tuan-tuan, nak dapat outcome yang bagus. Okay, contoh saya bagi. Saya sangat tidak selesa bekerja dari rumah. Saya berjumpa dengan si Aminah. Dia pun menceritakan isu yang sama. Azizah, saya sangat tidak selesa lah Azizah. Saya tak sukalah kerja kat rumah. Hari-hari saya nak kena tengok, nak uruskan keluarga. Saya penatlah. Saya rasa kalau saya pergi kerja di pejabat, banyak benda yang saya boleh selesaikan. Dan saya balik rumah, saya boleh uruskan keluarga. Jadi, bila mereka berjumpa orang yang sama, okay, outcome mereka pasti sama. Ya? Yeah? Jadi, cubalah kita cari orang yang berbeza dengan isu kita. Berbeza dengan isu kita. Contohnya, tak, saya rasa kerja daripada rumah, okay. Okey, selain daripada saya dapat bekerja, saya dapat melihat anak-anak belajar, saya juga dapat menguruskan rumah tangga saya dengan baik. Jadi kita cuba cari orang yang berbeza supaya apabila kita nak belajar keluar daripada comfort zone itu, okey, kita dapat satu tempat ataupun satu cara yang lebih baik. Ya, yeah? Satu cara yang berlainan daripada kehidupan biasa kita. Okey? Alright. Jadi seterusnya, selain daripada itu, saya nak sebutkan, kalaulah kita ni
Okay, apa yang saya nak, saya tengah kongsi dengan tuan-tuan saya takut kita lari daripada track ya, tracknya tadi, keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan kita sama ada untuk keluarga dan peribadi. Nak keluar daripada jadi keselesaan yang sebelum ini, sakit tuan-tuan, sakit. Ya, yeah? Maksud dia bukan senang Contohnya, kita dah duduk dalam keadaan yang sangat selesa, tiba-tiba kita diarahkan untuk berpindah. Kita berpindah ke tempat lain, sangat sakit. Okay, sangat sakit. Bila kita sakit ni, okay, kita pergi ke next slide. Sangat sakit ni, saya gunakan akronim Panadol. Ya, yeah? Saya gunakan akronim Panadol di sini tuan-tuan. Kalau kita sakit, biasa-biasalah sakit yang alamak hari ni aku sakit gusi lah, sakit gigi. So malas lagi nak pergi klinik, malas lagi nak pergi ke hospital sebab rasa macam okey kot, ambil Panadol. Okay, mungkin bagi si B pula dia ambil Panadol sebab dia demam, rasa macam nak demam. Ada orang pula ambil Panadol mungkin dia sakit urat. Macam itulah maksud dia. Jadi kalau kita nak berubah ni pasti sakit. Sebab kita dah zon selesa. Bila kita nak keluar daripada zon yang selesa tadi, dah seronok pergi pejabat dan sebagainya, tiba-tiba tanpa kita fikir, rupa-rupanya dengan ujian pandemik ini, kita duduk di rumah, kita bersemuka, kita tak dapat bersemuka. Ya, anak-anak, okay, kalau anak-anak sendiri tak dapat pergi ke sekolah, mereka terpaksa belajar daripada rumah. Jadi semua ini akan memberikan kesakitan. Jadi tuan-tuan nak ke diri tuan-tuan, tuan-tuan nak lihat ke keluarga tuan-tuan, okay, sentiasa dirundung malang, rasa stres, tidak dapat buat aktiviti yang bagus. Jadi sebenarnya bergantung kepada kita bagaimana kita nak keluar dan bagaimana kita nak create satu life yang baru untuk kita seimbangkan pekerjaan dan juga kehidupan. Jadi Panadol ini memberikan, saya nak maklum pada tuan-tuan dan perempuan, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Macam saya kata ambil Panadol tadi, ada orang ambil sebab dia sakit gigi, ada orang mungkin dia demam, ada orang mungkin dia sakit urat. Jadi kita sendiri yang letakkan kualiti, cara bagaimana pada diri kita dan keluarga kita. Ya, walaupun Panadol ini mungkin ada di setiap rumah tapi cara penggunaannya itu berbeza. Jadi P itu paksikan, okay, positive, personal, possible, profitable. Kita kena dah yakin, aku sakit ni, sakit, aku perlu berubah. Okay, kita kena paksikan, kita kena letakkan satu apa yang kita nak. Yeah, kita kena letakkan, oh hari ni aku kena mengurus cara belajar, cara bekerja, cara menguruskan keluarga aku dengan cara aku, bukan dengan cara si A, bukan dengan cara si B. Okay, dan sentiasa active learning, ask and answer. Tanya, apa aku nak buat? Macam mana saya nak buat? Dan cuba jawab. Yeah, maksudnya jawab, cari jawapan setiap persoalan yang kita tanyakan tadi. Okay, dan seterusnya N itu jaga emosi, jaga persekitaran. Ya, yeah? Sebenarnya dalam untuk berubah itu kita kena jaga emosi. Okay, emosi ini jangan emosi yang negatif. Ya, yeah? InsyaAllah kita kena jaga emosi. Jaga emosi supaya sentiasa, sebab itu saya sebutkan tadi, kita kena ada rasa bersyukur. Bersyukur itu supaya kita rasa memberikan rasa emosi yang positif. Attitude, kita kena jaga tingkah laku. Okay, dan apa yang kita buat ini, okay, kalau boleh, ianya datang luhur daripada hati kita. Kita nak buat ni bukan kita nak tunjuk dekat jiran kita, family aku tengok, saya dah buat ni yang terbaik. Yeah? Kita tidak boleh buat tu adalah untuk menunjukkan kepada orang lain. Okay, apa yang kita nak, kita buat itu adalah untuk meningkatkan motivasi kita, kita nak kesejahteraan kepada keluarga kita. Yeah? Dan juga kesejahteraan untuk kita dalam pekerjaan. Okay, observation, buat di mana kita sekarang, mulakan di mana, jangan banding diri kita dengan orang lain. So please observe, maksudnya macam saya sebut, kita buat ini, perubahan ini, kita nak belajar membuat, membina keseimbangan kepekerjaan dengan kehidupan kita. Kita tengok acuan kita, yeah? Kita lihat acuan keluarga kita. And then kita create tu mengikut acuan kita. Jangan kita create itu mengikut acuan orang lain. Ya? Level, pinjam kepandaian, pinjam kejayaan, cari mentor. So hari ini antara satunya perkongsian begini,
mungkin kita boleh berkongsi. Apa yang saya kongsikan ini, mungkin di ruang chat ada pengalaman-pengalaman ataupun ada idea yang lebih benar, boleh kita kongsikan. Ya, sebab kadang-kadang kita perlukan idea. Kita lihat, kita belajar, okay, kita membaca untuk mendapat ilmu daripada orang lain. Alright, next seterusnya. Okay, tuan-tuan. Bila kita dah bersyukur, kita dah aware, ya, kita dah kita dah ada target kita. Okay, so sekarang dah makan Panadol, tahu Panadol ni sakit tu macam mana. Alright, so now kita nak lihat bagaimana bila kita dah bersedia. Okay, kita dah bersedia, kita dah berada di landasan. Okay, kita kena, saya bagikan akronim di sini, ARO. ARO ni, kalau kita tengok bagaimana orang yang memanah ni, berapa kali mereka cuba untuk dapat panahan yang paling tepat. Okay, jadi saya nak tuan-tuan, don't give up. Jangan give up apabila tuan-tuan buat. Mulakan yang sedikit. Okay, mulakan yang sedikit. Walaupun nampak impak dia sikit, tetapi itu lebih baik daripada tidak keluar daripada comfort zone. Ya, bila dah Panadol tadi sakit, so ARO ni maksud saya kita kena fokus apa matlamat kita. Okay, matlamat kita hari ni, tajuk kita, kita nak seimbangkan saya bekerja daripada rumah dan pada masa yang sama anak-anak saya dapat belajar dengan saya, saya dapat mengurus masa dengan baik dan saya juga dapat jadi suri rumah yang baik. Yeah, dapat menguruskan rumah tangga dan ini adalah saya rasa bersyukur masa yang terbaik yang Allah berikan kepada saya, kerana sebelum ini mungkin saya tidak ada masa dengan anak-anak, saya tidak ada masa dengan keluarga, tetapi dengan adanya pandemik ini, walaupun saya ada sedikit masalah berkaitan urusan pekerjaan daripada rumah, tetapi saya ada masa yang berkualiti. Saya ada masa yang sangat berkualiti dan di sini saya dapat mengenal pasangan saya dapat mengenal anak-anak saya dapat mengenal apa isu sebenarnya dalam rumah kecil saya, syurga saya. Okay, sebab itu saya nak tuan-tuan bersyukur. Jangan takut tuan-tuan untuk berubah. Apabila kita berubah dengan niat yang betul, pasti tuan-tuan akan dapat dia punya target tu, memang insya-Allah saya rasa pasti yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Yeah? Jadi ARO ni, panahan ni ataupun macam contohlah kita main bola, ya. Yeah? Kita main bola tanpa tiang gol. Maksud dia sepak aje bola tu. Sepak ke sana, sepak ke sini sebab kita tidak ada matlamat yang jelas. Saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan hari ini yang bersama dengan kami, ya, yeah, dengar saja tapi tidak ada matlamat. Jadi tuan-tuan tolong letakkan matlamat ini. Okey, tuan-tuan kena ada aim. Kita kena ada target untuk kerja kita, diri kita dan keluarga kita. Tuan-tuan, kita semakin tenat. Tenat dari segi apa? Gangguan emosi. Bila ada gangguan emosi, mengganggu kita punya fikiran. Apabila mengganggu, serabut akal fikiran kita ni, macam-macam yang akan datang, akan berlakulah tingkah laku yang tidak bagus. Ya, tingkah laku kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, isu bunuh diri, okay, isu kemurungan, ya, kalau dulu stres tapi sekarang kemurungan yang melampau dan sebagainya, okay, itu adalah kesan-kesan daripada apa yang berlaku sekarang. Jadi nak ke kita lihat diri kita, kita nak ke lihat suami atau isteri kita, anak-anak kita, rakan-rakan kita semakin terkesan, ya, yeah? Maksudnya mungkin tertekan, terkesan. So untuk mengatasi masalah ini, tolong, ya, yeah, kena aim apa yang kita nak, ya, yeah? Kita hargai diri kita, hargai kerja kita dan kita juga hargai keluarga kita. Kalau kita dah start untuk menghargai semua ini, insyaAllah semuanya panahan itu ataupun sepakan bola itu pastinya tepat pada tempat yang sesuai, ya. Yeah? R, reality, kenal pasti diri kita, jangan sibuk dengan orang lain. Tuan-tuan kena lihat, ya, yeah? Reality, maksud dia macam saya sebut sebelum ni tadi, kita kena buat itu, jangan sibuk dengan orang lain. Kita nak buat ni bukan kita nak tunjuk yang kita ni the best, kita ni apa. Yang paling penting kita sejahtera, keluarga kita sejahtera, barulah pekerjaan kita sejahtera, di situlah akan ada rasa
keseimbangan antara kerja dan juga kebahagiaan dalam keluarga, insyaAllah. Okay, refleksi, jangan terperangkap dengan masa lampau. Okay, masa lampau itu maksudnya masa sebelum pandemik. Kalau dululah waktu tak pandemik kan best kan, macam ni kan, macam kita boleh pergi makan times lunch hour. Oh, saya dapat jumpa selalu dengan klien saya. Tetapi apa yang saya nak sekarang, kita kena fikir here and now. Sekarang ini bukan masa seperti sebelum ini. Apa yang berlaku sekarang, kita kena duduk di rumah, kita kena kerja di rumah dan kita kena buat aktiviti di rumah. Jadi kita yang kena create cerita ini. Kita kena balancekan itu bergantung kepada kita. Boleh bincang dengan suami, dengan anak-anak, dengan untuk pekerja kita boleh berbincang. Kan kita ada Google Meet, kita ada webinar macam ni. So semuanya dapat dijalankan dengan baik, insyaAllah. Okay, option, banyak pilihan tapi matlamat masih sama. Maksud saya, dalam arrow ni, okay, panahan ini bergantung kepada kita. Kita ada banyak pilihan. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan rasa tuan-tuan ada satu pilihan. Kita ada banyak pilihan. Tapi dia punya sasaran dia tetap sama. Kita nak kita sejahtera, kita dapat seimbangkan masa kita untuk keluarga dan kerja. Way forward, jalan terus. Ya, saya tak nak selepas perkonsep ni tuan-tuan sama juga duduk tempat yang sama. Why not kita try? Kita cuba, okay, untuk letakkan satu hari ni matlamat baru. Kita nak manage, manage ini. Saya tak boleh letak nilai saya pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya boleh berkongsi secara umum macam ni, tetapi kitalah yang mewarnai kehidupan kerja kita, kehidupan keluarga kita. Kalau tuan-tuan nak kehidupan kerja tuan-tuan dengan keluarga yang happy, itulah yang saya sebut arrow. Ya, arrow, tuan kena pastikan panahan itu memang tepat kepada apa yang tuan-tuan inginkan. Okay, right, seterusnya. Okay, kita ada sikit saja lagi. Alright, kalau kita dah tahu, saya nak tuan-tuan, harap-harapnya lepas dah dapat panahan, bukan panah beracun ya, lagu Ramli Sarip tu. Okay, tapi panahan ini memang tepat dan saya nak mantulkan ya. Tuan-tuan, tolong mantul ya. Mantul ni, mantul maksudnya saya tak nak tuan-tuan still static di tempat yang sama. Move on tuan-tuan, move on. Ya, yeah, tuan-tuan kena buat. Nak buat ini, kena mula. Dia tak boleh tunggu-tunggu. Ya, yeah, tunggu apa lagi tuan-tuan? So, motivasi perlu tingkatkan semaksimum yang boleh. Sebab semuanya bermula daripada kita. Kalau kita mula start buat sesuatu yang baik, okay, automatik kita akan drag. Kita akan tarik orang lain untuk buat baik dengan kita. So, aturkan waktu. Mantulkan tuan-tuan, do now, do later, do next and delay. Tuan-tuan kena fikir yang mana perlu kita buat, yang mana kita nak let go dulu, kita nak letak kemudian, apa benda kita nak buat do next dan apa benda yang saya rasa now time to delay. Tak nak lagi macam tu, tak nak lagi. Contohlah, saya nak bagi contoh, waktu belajar, okay, semua mungkin akan pegang handphone dengan laptop dan sebagainya sebab semuanya secara dalam talian. Tetapi apa yang kena delete? Waktu malam selepas pukul 10, everything, semua letak phone dan masa untuk menonton TV bersama keluarga. Contoh. So, kita kena manage waktu. Ya? Yeah? Dan niat kejayaan tidak akan datang tanpa keinginan dunia. Tidak pernah tanya di mana kita mula. Okay? Memang manusia begitu. Tak pernah tanya macam mana kita buat, macam mana susah, macam mana payahnya kita. Tetapi tuan-tuan, dengan niat yang baik, ya? Yeah? Biasalah, contohlah saya kata, tanya kepada Aziza kerana mendapat 10A dalam SPM 2020. Orang hanya lihat kejayaan tapi orang tak pernah tanya secara detail bagaimana kita mula. Nak mula, kita tak perlu cerita dekat orang. Cara bagaimana kita mulakan langkah untuk kita nak jadi seorang yang pekerja yang bekerja yang berjaya. Dan kita juga menjadi seorang ibu, seorang ayah yang hebat buat anak-anak kita. Ya? Yeah? Jadi take note, tanya dan cari jawapan. Kita ni, walau sehebat mana pun, jangan rasa apa yang kita ada itu yang terbaik untuk kita. Kita bukan hebat. Tetapi apa yang Allah sebutkan, kita cari ilmu. Tanya, cari. Okay? Kalau kita dah ada ilmu, kita tambah lagi ilmu. Kita cari dan tambah dan kita berikan ilmu itu kepada orang lain. Ya? Yeah? Ulang.
Ha, ini yang sangat penting. Ulang ya tuan-tuan, nak mantul ya, ulang. Okey, tak tak semestinya pertama kali kita cuba ubah cara cara kita menguruskan kerja dan keluarga itu terus berjaya. Mungkin ada yang tak nak ikut sebab mereka berada di comfort zone. Ha, nak ubahkan, nak gerakkan mereka dengan cara yang itu sangat susah. Ya, yeah? Lancar, tingkatkan usaha dan perkongsian dengan orang lain. Okey, mantul ni tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan kena ingat apa yang saya sebutkan di sini. Sebenarnya kita ni semuanya hebat. Yang menjadikan kita rasa worse, kita rasa kenapa aku tak sebagus dia? Kenapa aku try, aku tak boleh lah, anak-anak aku tak boleh ikut lah. Kenapa senangnya dia menguruskan keluarga dia? Senangnya dia buat kerja, sambil dia buat kerja, sambil dia boleh masak, sambil dia boleh tengok anak-anak semua. Tuan-tuan, tuan-tuan hebat. Tuan-tuan dan perempuan adalah orang yang insan yang hebat. Tetapi tuan-tuan, sepanjang kita menjadi orang hebat ni, okay, yang membuatkan kita selalu gagal itu adalah proses dia. Proses, ya? Yeah? Proses ni maksud dia, sepanjang apa yang kita nak buat tu, mungkin ada benda yang tergantung. Mungkin ada yang kurang um. Contohlah saya nak masak nasi goreng udang. Tetapi saya nak letak garam, saya pergi letak gula. Kurang um. Jadi proses itu yang membuatkan nasi goreng saya itu tak sedap. Jadi tuan-tuan kena tahu dekat mana yang tak sedapnya, dekat mana yang kurang umnya tu, dekat situ tuan-tuan kena tukar. Ya? Yeah? Saya cuma berikan idea, tapi kita create kita punya lifestyle kita. Kita kena create. Ya? Yeah? Tuan-tuan please, kalau kita kasihan kepada keluarga kita, kita nak kita buat kerja dengan bagus, please move on, keluarlah daripada comfort zone. Ya? Yeah? Okay, seterusnya, manfaat untuk work-life balance ini, saya rasa ini tak perlu dah. Kita tahu, kita boleh banyak lihat ya. Eh? Tapi yang saya nak sebutkan di sini tuan-tuan, sebenarnya ada banyak juga kelebihan ya, era pandemik ni. Kerja kita sebenarnya lebih produktif. Kalau tuan-tuan mengurus masa dengan bagus, okay, ya, yeah, kita boleh hindari kerja lebih masa. Sebelum ni kita balik kerja pukul 10 malam, kita balik kerja tengok anak-anak dah tidur dengan kesesakan lalu lintas, kita ada meeting mungkin berlarutan, mungkin ada isu dan sebagainya. Tetapi apabila kita bekerja di rumah, kita ada 24 jam sehari tuan-tuan, why not kita manage? Kita yang buat jadual itu. 8 jam untuk kerja, waktu kerja itu anak-anak pun bersama dengan kita, kita boleh duduk bersama dengan anak-anak. Jadi masa itu masa yang berkualiti. Ya, yeah, tuan-tuan. Dan 8 jam non kerja rasmi, tuan-tuan boleh buat belajar, mengajar anak-anak masak di dapur, mengemas rumah, mengurus rumah, jalankan aktiviti. Ya, yeah? Dan 8 jam kita ambillah masa tidur yang berkualiti. Jadi jangan anggap ya, era pandemik ini kehidupan kita itu sudah tidak seimbang. Okay, sebenarnya tuan-tuan, kita ada banyak benda yang kita boleh manfaatkan sepanjang pandemik. Okey, selain daripada itu lebih bahagia, kreatif, lindungan yang lebih baik, okey, hubungan yang lebih baik insya-Allah. Alright, kita ada sikit lagi. So tip work home life balance ini, alright? Tuan-tuan boleh tengok banyak tips ni sebenarnya bergantung kepada kita. Ya, yeah? Banyak bergantung kepada kita. Kita kena atur waktu dengan baik, menolak yang tidak perlu, itu penting, ya. Yeah? Bahagia dengan ikut prioriti, bercakap pada diri yang positif, beribadat ya. Mintalah dengan Allah, mintalah dengan Tuhan. Apa sahaja yang kita buat ini, macam saya sebut tadi, konsep syukur. Tolong bila kita sebutnya, alhamdulillah saya bersyukur ya Allah masih lagi diberikan kepada aku kehidupan yang baik hari ini walaupun dengan era pandemik. Okay, kita cuba bayang orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang sukar sepanjang pandemik. Berdepan dengan kematian, berdepan dengan diri sendiri menghadapi COVID dan sebagainya, pasti menjejaskan masa depan. Okey, jadi yang seterusnya sebagai sedikit rumusan, saya rasa sebelum kita okey, pekerjaan, okey, pekerjaan adalah tanggungjawab. Next slide, kita tengok pekerjaan adalah tanggungjawab. Kita tidak boleh lari sebagai seorang pekerja. Okey, tak kiralah kita bekerja. Memang sebelum ini kita sebagai suri rumah pun kita adalah pekerja.
Okey, kita sebagai seorang penjawat awam pun kita adalah pekerja. Itu adalah tanggungjawab. Kehidupan, kesihatan, keluarga itu adalah kebahagiaan. Kalaulah kita bahagia, saya yakin pekerjaan kita itu dapat kita buat dengan, dilaksanakan dengan baik insyaAllah. Okey, right. Yang terakhir. Okey, yang terakhir, slide saya yang terakhir. Jadi, tuan-tuan, daripada apa yang saya kongsikan daripada awal tadi, sebenarnya untuk kita melakukan, kita nak dapat kesejahteraan emosi, kesejahteraan fikiran, psikologi kita, kesejahteraan dalam kita melaksanakan tugas, kita kena self-care. Bila kita sentiasa, dan kita kena tanamkan self-care ini kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, rakan-rakan kita. Apabila semua orang mempunyai self-care diri dia sendiri, secara tidak langsung sebenarnya dia akan membentuk satu kehidupan ataupun satu cara lifestyle yang sangat bagus. Yeah? Contohnya kenapa kita perlu sayang diri kita? Okay? Kita kena senyum, kita kena sayang, energy, kita mesti sentiasa berenergi, jaga emosi dan kita mesti menjadi seorang yang energetik. Okay, self-care, lakukan dan love. Okay, siapa lagi kalau kita tak sayang diri kita? Sebelum kita sayang diri orang lain, kita kena sayang diri kita dulu. Yeah? Siapa yang tak sayang diri dia? Rugi kalau kita tidak sayang kepada diri kita. Kita kena sayang diri kita. I love myself. Yeah? Selalu sebut saya sayang diri saya. Okay, saya nak yang terbaik untuk diri saya. Barulah saya boleh sayang kepada orang lain. Okay, fikir, physical, freedom, fresh. Semua ini sebenarnya berkaitan dengan diri kita. Okay, comfortable, caring, active, assertive. Okay, relax, rehat dan kita kena reward. Reward itulah apabila kita berusaha buat sesuatu yang baik, insyaAllah dia akan dapat reward yang baik. So, the last one, care, emosi, energy. Ya, yeah, tuan-tuan kena cari. Ya, yeah, tuan-tuan kena cari semua ini. Jadi, saya rasa itu sahaja. Yang lain tu mungkin suggest untuk langkah pengurusan tekanan, mungkin Dr. Lily akan berkongsi sebagai rumusan untuk slot saya. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti slot saya pada pagi ini, okay, sama-samalah kita berusaha, keluarlah daripada comfort zone. Tuan-tuan belajarlah bersyukur dengan apa yang tuan-tuan ada. Okay, jangan tiru orang lain. Oh, buat dengan cara lifestyle kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan hari ini memberikan manfaat kepada semua orang insyaAllah. Okay, saya rasa sekian dahulu perkongsian saya pada pagi ini. Okay, terima kasih kepada Puan Aziza binti Ahmad atas perkongsian yang sangat menarik. Apabila saya cek di ruangan chat tadi, ramai yang seronok dengan info yang diberi. Merasakan info ni sangat bermanfaat, terutamanya akronim-akronim yang digunakan oleh Puan Aziza memang sangat memberi kesan. Seperti yang saya ambil balik tadi, apa yang Puan Aziza kongsikan, kita dalam nak seimbangkan kehidupan kita antara kerja dan kehidupan seharian di rumah, kita mesti ada syukur. Kemudian diikuti dengan arrow, iaitu kita kena keluar daripada comfort zone, zone yang selesa. Kalau selama ni kita dalam rutin yang biasa, kita kena ubah pada kehidupan yang baru. Ya? Kemudian jika tak okey, kita kena ambil Panadol. Kan? Puan Aziza, kita kena ambil Panadol untuk meriliskan, untuk distress. Kita buang stres yang ada dalam diri kita. Dan seterusnya kita kena ada arrow. Kena ada panahan. Aim the goal. Apa matlamat kita. Apa yang kita nak capai kan? Dan seterusnya barulah kita akan mantul. Yang mantul ni yang banyak dapat komen yang tertinggi lah tadi saya lihat. Ramai yang suka dengan konsep mantul tu. Dan apabila kita ada semua tu, barulah self-care. Kita dapat sayangi diri kita. Kita dapat seimbangkan. Membantu kita lah untuk seimbangkan kehidupan kita di rumah dan sambil pada masa yang sama bekerja di rumah. Ya. Jadi secara keseluruhannya saya dapat merumuskan di sinilah bahawa pekerjaan dan kehidupan adalah satu konsep di mana seseorang itu dapat memberikan keutamaan yang optimum dalam antara kerja dan kehidupan dia.
Okey, sebab seperti kata Puan Azizah tadilah, setiap individu tak berbeza. Keperluan dia tak sama antara orang ini dan orang lain. Jadi jangan kita bandingkan. Kalau dia kawan kita CA ni, dia okey je kerja di rumah, dia tak ada gangguan anak-anak yang PDPR dan sebagainya. Yang CB ni mungkin anak-anak dia dah dewasa dan sebagainya. Jadi kita kena letakkan diri kita, kita kena ukur diri kita macam mana kita nak seimbangkan. Okey, saya juga suka memetik kata-kata dari Dr. William Gentry, seorang pakar dalam kemahiran kepimpinan dari Center of Creative Leadership Amerika Syarikat. Beliau berpendapat bahawa tak ada siapa pun yang sempurna dalam mencapai keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Itu pakar sendiri kata. Maksudnya kita sendiri pun tak boleh nak capai kesempurnaan tu, tapi kita mesti ada usaha untuk mencari keseimbangan. Ya? Jadi oleh demikian saya sukalah menyeru pada semua tuan-tuan sidang hadirin sekalian untuk kita seimbangkan balik. Kita kena letakkan niat, konsep itpon, niat kita, nawaitu kita untuk mencapai kualiti kerja kita, untuk mencapai kecemerlangan di dunia dan akhirat nanti. Jadi kita kena berpegang pada konsep bekerja adalah satu ibadah. Jadi walaupun kita bekerja di pejabat ke, di rumah ke, ia adalah satu ibadah untuk membawa kita kepada kehidupan yang di akhirat nantilah. Itu bagi yang Islam lah. Yang bagi non Muslim pun lebih kurang macam tu kan, untuk kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Okey, terima kasih lagi sekali pihak penganjur Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim dan Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainul, mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Puan Azizah atas perkongsian tadi. Sesi soal jawab kita akan ada di penghujung slot ini nanti ya. Okey, terima kasih lagi sekali Puan Azizah. Baik. Baik. Untuk yang seterusnya, slot yang seterusnya, kita akan bersama dengan seorang lagi penceramah jemputan kita yang kita jemput khas dari konsultan ya. Okey, penceramah yang kedua ini adalah merupakan seorang pengasas iCounseling Training and Consultants, merupakan seorang kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia, iaitu Dr. Lily Afzani binti Saidi. Selamat datang, Doktor. Okey. Dr. Lily Afzani berpengalaman luas lebih kurang 9 hingga 10 tahun dalam bidang kaunseling, yang mempunyai kepakaran dalam bidang kaunseling keluarga, kesihatan mental, resiliensi dan terapi kognitif tingkah laku. Okey, sebelum ini Dr. Lily pernah bertugas, berpengalaman bertugas sebagai kaunselor di unit Site Kaunseling Keluarga Pusat Keluarga LPPKN Bertam, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Bertam. Kemudiannya bertukar ke unit pengurusan dan penyampaian perkhidmatan Pejabat Ketua Pengarah LPPKN Kuala Lumpur. Ya. Seterusnya sekarang ini telah mencapai kejayaan menjadi pengasas membuka iCounseling Training and Consultant. Tahniah, Doktor. Okey. Dah kita berkenalan dengan penceramah kedua kita, jadi kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya ialah Adjustment Disorder. Bila sebut disorder, ramai di antara kita yang yang akan teringat disorder ni macam berkaitan dengan mental ke apa ya. Okey, jadi sedikit sebanyak saya akan sedikitlah. The adjustment disorder ni DI-nya, tapi kalau dalam DM-nya dia boleh dikatakan kecelaruan dalam penyesuaian. Macam rentetan dari tadilah, work life balance, keseimbangan dalam kehidupan dan kerja, dia membawa kepada kecelaruan. Kecelaruan dalam kita menyesuaikan diri kita. Penyesuaian diri kita. Okey. Jadi untuk tidak melengahkan masa, pihak penganjur menjemput dan mempersilakan Dr. Lily Afzani binti Saidi yang lebih layak untuk mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Lily. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kekeluargaan, salam kitakan keluarga, salam Malaysia prihatin.
kepada terutamanya kepada pihak penganjur, juga moderator dan juga kepada semua pendengar yang berada di YouTube hari ini. Jadi terima kasih kerana masih bersama dengan kita, masih bersama dengan kami semua dalam satu jam yang terakhir. InsyaAllah jangan risau, jangan bimbang. Walaupun tajuk ni sebenarnya agak berat, tapi kita cubalah as long as possible macam mana kita nak mudahkan perkongsian untuk satu jam yang terakhir ni. Jadi pihak penganjur sebenarnya memberi amanah kepada saya, okay, memberi amanah kepada saya tentang tajuk kecelaruan perubahan. Bila kita cakap kecelaruan perubahan ni, dia macam tajuk yang sebenarnya amat besar. Amat besar bila, bila mana kita nak kupas dari segi aspek psikologi dan juga perkembangan manusia. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya, nama saya Dr. Lily Afzani binti Saidi. Saya pengasas daripada iCounseling Training dan Consultant dan saya juga adalah kaunselor berdaftar. Jadi kalau nak tanya pengalaman saya, mungkinlah saya tidak orang kata bidang tu taklah terlampau lama, taklah sampai 15 tahun. Cuma saya adalah sedikit pengalaman bertugas di unit kaunseling keluarga di Pulau Pinang dalam menguruskan kes-kes berkaitan isu kekeluargaan. Bila isu kekeluargaan ni start daripada anak sampailah orang tua, dan ada juga kes-kes yang saya handle untuk kes berkaitan dengan kes dadah, kes proses intervensi dadah dan sebagainya. Dan pada masa sama, pada waktu sekarang saya juga bertugas sebagai kaunselor sukarelawan bagi Talian Kasih, siapa yang biasa familiar dengan Talian Kasih 15999. Okay, jadi 15999 boleh kata tiap-tiap hari ada call. Tadi pun saya terpaksa tutup sekejap sebab kita dah ada temu janji sejam kan. Jadi lepas ni kena bertugas balik. Jadi pada masa sama juga saya bertugas di support team USM sebagai kaunselor bagi menguruskan kes-kes berkaitan isu pelajar dan juga staff. Kan isu COVID ni tak habis-habis, jadi kita pun tak tahu bila akan selesai. Semalam pun kes dekat 11,000 lebih, jadi kita pun tak tahulah apa cerita dia. Moga ada yang terbaik lah akan menanti kita. Okey, jadi kita kembali kepada tajuk asal kita. Saya akan make it short and clear supaya semua orang faham. Saya tak akan gunakan istilah yang sangat saintifik sebab kita nak bercerita ni supaya orang faham dan boleh memahami sebenarnya bila kita bercakap tentang isu kecelaruan perubahan ni, dia ada kaitan dengan stres. Jadi mungkin next slide please. Thank you. Okay. Sebelum kita cerita tentang kecelaruan perubahan, saya nak kaitkan sedikit sebab tadi Puan Azizah pun ada cerita tentang isu work from home ataupun BDR ataupun work life balance macam mana. Jadi saya nak kaitkan sedikit bawa tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni kepada isu semasa sekarang. Kalau kita tengok start pandemik bermula pada bila? Kalau kita perasan bulan 3. Tapi kalau kita tengok di Wuhan start daripada tahun 2019 Disember, nak masuk Disember dan datang ke Malaysia, wabak tu datang dalam bulan Januari dan kita mula total lockdown PKP 1.0 masa tu, kalau masih ingat lagi lah, bulan 3. Dan kita hanya dijanjikan 2 minggu sahaja masa tu. Saya pun masih ingat lagi sebab masa tu saya berada di Pulau Pinang. Jadi bila kita kata mula PKP, kita tak merasai sesuatu kata perubahan yang sangat ketara ataupun drastik. Jadi bila dah makin lama PKP 1.0, lepas tu PKP 2.0, sekarang ni PKP 3.0, banyak sebenarnya norma-norma baru ataupun perubahan-perubahan yang berlaku kepada kita kalau kita sedar atau tidak. Jadi kalau dulu kita pergi kerja, macam Puan Zah kata, kita pergi kerja, kita pergi sekolah, kita pergi pejabat, tapi sekarang kita tak. Kita berada depan komputer macam sekarang ni lah, tuan-tuan dengan saya sekarang ni, saya pun menghadap komputer, puan-puan menghadap komputer atau tablet atau handset untuk dengar sesi perkongsian ni. Jadi norma tu dah tak sama. Kalau saya dulu bertugas di LPPKS, lalu kalau saya bagi talk, kita ada bersemuka, lagi senang, lagi rasai proses kita nak bagi sharing tersebut. Tapi sekarang dah tak sama. Kita bekerja daripada rumah, tablet dah kena ada, komputer dah ada kena ada. Kalau komputer, tablet ada, internet pula kena ada. Isu pelajar ke sekolah, kalau kita tengok dulu budak pelajar darjah 1, tadika seronok nak pergi sekolah. Okay, seronok nak pergi sekolah, beli baju sekolah, beli kasut sekolah. Tapi sekarang ni dah tak sama. Beli-beli hari tu terpaksa tunda. Jadi itu pun bagi satu perubahan kepada kita. Akad nikah contohnya. Dulu akad nikah kita boleh buat kenduri. Kita boleh buat apa lagi? Kita boleh buat apa tu, orang kata merewang sama-sama. Tapi sekarang ni kalau akad nikah dah kena ada online. Dia akad dekat Tok Kadi dekat dalam online Zoom, Webex ke ataupun Skype ke. Pasangan berada di rumah, jadi proses akad nikah berada di rumah. Solat, masjid. Dulu kita boleh
solat dekat-dekat. Sekarang ni dah tak boleh. Dah ada perubahan lain. Bila solat pun ada kota, berapa orang je boleh pergi kota. Kalau pergi pasar raya dulu, kalau kita pergi pasar raya ikutlah pukul berapa nak pergi. Tapi kalau sekarang, kalau kita nak pergi pasar raya, kita dah kena beratur, lepas tu kena cek suhu, kena scan mask sejahtera dan sebagainya. Dan yang keenam, yang terakhir iaitu PDPR. Ini paling popular. Dua minggu lepas saya ada program tentang PDPR. PDPR sangat popular pada masa sekarang. Stres di kalangan ibu bapa, stres di kalangan guru-guru, stres di kalangan kanak-kanak sendiri ataupun pelajar itu sendiri. Dan kita dikejutkan dengan isu dua orang pelajar UiTM yang hari itu meninggal dunia sebab akibat stres. Jadi semua benda ni sebenarnya memberi satu perubahan kepada kita, sedar atau tidak. Jadi saya setuju dengan Dr. Puan Azizah tadi, memang betul kita kena keluar daripada satu comfort zone kita kepada satu comfort zone yang lain. Dan sebenarnya dalam keadaan itu kita dalam keadaan status terpaksa, tak ada pilihan. Jadi bila tak ada pilihan, otomatik kita punya emosi, pemikiran dan juga tingkah laku kita akan berubah. Jadi itu pun akan mempengaruhi macam mana saya nak kaitkan dengan isu adjustment disorder ataupun AD ni, macam mana ia berlaku dan apa impak dia kepada seseorang individu. Okay, next slide. Okay, ini daripada portal Kementerian Kesihatan sendiri. Kalau kita tengok, memang Kementerian Kesihatan sendiri pun mengakui sebenarnya bila pandemik ni muncul, dia akan memberi pengaruh yang paling besar kepada kesihatan mental individu. Jadi bila kita cerita kesihatan mental, dia akan berkait dengan banyak faktor. Dan faktor yang paling common ataupun faktor yang kebiasaan kita dengar adalah faktor stres. Memang kita nampak macam satu minggu, dua minggu kita macam okey, kita duduk di rumah dan sebagainya. Tapi bila lama-kelamaan, bila kita isolate daripada orang luar, kita tak jumpa orang luar, lama-lama mental kita akan jadi down. Kita tak boleh nak buat apa, kita akan rasa stres, kita akan rasa anxiety dan akhir sekali akan menyebab kepada masalah kesihatan mental. Yang ni saya nak bagi faham kepada semua pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam channel YouTube hari ini. Ada beza bila kita cakap tentang isu kesihatan mental dan juga isu penyakit mental. Biasa orang cakap kesihatan mental, penyakit mental, apa beza dua ni? Nanti saya akan terang apa beza. Apa beza kesihatan mental dan apa beza penyakit mental. Okay, next. Okay, bila pandemik terjadi, inilah yang terjadi pada semua orang, hampir ke semua orang. Jadi kalau kita jangan melihat daripada perspektif kita sebagai mungkin penjawat awam ataupun orang yang mungkin bekerja, yang ada pekerjaan tetap dan sebagainya, tapi kalau kita tengok daripada perspektif yang pelbagai, dimensi yang pelbagai, kita akan tengok daripada golongan B40 sampailah M20. M40 kalau kita tengok ada isu kehilangan kerja, isu kehilangan orang tersayang. Bila COVID ni kalau kita tengok statistik semalam 120 lebih orang meninggal dunia. Setiap hari kita akan dikejutkan dengan isu kehilangan orang tersayang, dengan isu kematian, ada masalah kewangan, sekarang ni pula ada apa orang cakap, kempen bendera putih dan sebagainya. Ada isu penderaan ni selalu juga saya dapat masa pandemik ni. Kalau talian kasih, isu penderaan, isu kekeluargaan, isu sunyi, loneliness, yes tak boleh nak keluar, tambah-tambah bila mana anak duduk sorang-sorang, bekerja di bandar, duduk kat KL, contoh duduk di KL, tempat-tempat yang maju, duduk di apartmen ataupun pansepuri, duduk bilik sewa, duduk sorang-sorang. Jadi mental tak boleh nak cope bila mana duduk dalam keadaan tak berjumpa dengan orang. Dan ini sebenarnya kesan daripada isolasi sosial. Sebab itu pentingnya kita kena faham di sini, semua orang akan terkesan bila mana PKP berlaku. Sama ada sedar atau tak sedar apa yang berlaku pada kita. Okay, next slide. Okay, bila ni terjadi sebenarnya badan kita akan automatik keluarkan satu hormon ataupun satu orang kata perasaan. Akan ada perasaan takut, akan ada perasaan anxiety, akan ada perasaan stres. Sebab itu bila kita cerita pasal adjustment disorder, first thing yang kita kena faham adalah kebiasaan orang yang mengalami adjustment disorder ni adalah orang yang memang akan ada masalah dengan persekitaran dia. Dia tak boleh cope dengan perubahan yang berlaku dalam hidup dia. Dia bukan kata macam ni, kita selalu dengar, alah macam tu pun nak stres.
buatlah aktiviti lain. Carilah orang nak sembang. Sebenarnya kita jangan letakkan masalah itu dalam konteks kita. Kita kena letak masalah itu daripada konteks dia. Sebab itu cara pengurusan stres untuk setiap orang takkan sama. Jadi perasaan orang bila menghadapi sesuatu isu, contoh isu pandemik sekali untuk membuat perubahan, memang akan berbeza untuk setiap orang. Jadi sebab itu saya pernah dapat klien satu, saya rasa di Johor. Di Johor masa tu, perempuan sudah berkahwin, tak boleh jumpa dengan suami. Bila tak boleh jumpa dengan suami, duduk dalam rumah lebih kurang 3 minggu, 4 minggu dan sebagainya. Bila duduk tu, dah mula ada perasaan depression. Mula ada perasaan anxiety. Tak boleh nak jumpa orang. Pula tu dia memang tak bekerja. Sebab dia study. Bila study nak pergi start, nak pergi sekolah pun tak boleh. Nak pergi universiti pun tak boleh. Jadi, bila duduk dalam keadaan tu, akan muncul perasaan takut, akan muncul perasaan bimbang, akan muncul perasaan orang kata resah dan gelisah. Sebab apa? Semua benda saya nak buat sendiri. Sebab selama ni husband yang tolong buatkan. Jadi sebenarnya bila nak buat adjustment tu akan jadi masalah kepada orang, sesetengah orang, bila mana dia tak mampu nak cope dengan stres yang dia ada. Sebab itu kita kena faham dekat sini, semua orang akan mengalami perubahan. Saya pun mengalami perubahan. Kita semua memang akan ada masalah pada peringkat pertama, macam mana kita nak buat perubahan. Contohlah kalau katakan macam saya lah. Contoh masa memula saya datang ke Penang dahulu, sebab saya orang faham. Datang ke Penang nak buat adjustment sangat susah. Sebab apa? Dekat Penang ni memang kari, katakan. Kari dia memang hari-hari kari. Mamak cerita dia, mamak dah cerita dia. Tapi perubahan tu ambil masa yang lama. Bila ambil masa yang lama, kita cuba nak adapt, nak sesuaikan diri, nak pergi makan dekat mana. Kita akan lama-lama kita akan okey. Tapi berbeza dengan orang yang ada masalah adjustment disorder, mereka akan nampak benda tu sebagai satu masalah yang tak boleh nak cope. Yang akhirnya akan beri satu tekanan, stres, yang mengakibatkan mereka akan mengalami perubahan tingkah laku dan juga emosi dalam tempoh yang panjang. Sebab tu kita kena faham dekat sini, orang yang ada masalah AD ataupun adjustment disorder ni, mereka ni akan berikan simptom dalam masa 3 hingga 6 bulan. Panjang simptom tu, bukannya macam kita. Mungkin kalau kita mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Tapi kalau orang yang ada masalah adjustment disorder, mereka akan punya tempoh masa yang sangat panjang untuk buat penyesuaian diri. Okay, next slide please. Terima kasih sebab urus dia. Sudi untuk jaga slide sebab slide tak boleh nak pancar, saya pun tak nak tekan pada sini. Okay. Ini secara ringkas tentang kecelaruan penyesuaian ataupun adjustment disorder. Bila kita cakap tentang adjustment disorder, ini definisi yang paling umum yang boleh kita faham. Keadaan seseorang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik atau memberikan respon yang melampau ke atas sesuatu tekanan psikososial. Bila kita cakap tentang tekanan psikososial, ia bermaksud orang itu ataupun individu itu biasanya akan mengalami satu episod yang mungkin beri tekanan dalam kehidupan dia. Contoh, penceraian, dibuli, didera, ataupun masalah kewangan, masalah ekonomi. Kalau kita tengok sekarang pandemik ni apa isu paling ketara? Isu tak ada duit, isu tak boleh nak kerja, isu nak kena sara anak, isu esok nak makan apa, isu hutang, pelbagai isu yang timbul. Sebab itu gangguan AD ni ataupun adjustment disorder ni biasanya akan menyebabkan perjalanan hidup seseorang itu akan terganggu. Okay, Cik Nur, Cik Puan Eliwat Tidun, saya maaf kalau saya silap. Dia kata dekat sini, ketahanan dan kekuatan iman perlu dimantapkan apabila banyak cabaran yang terpaksa dihadapi kini. Kita terpaksa lalui dan selesaikan masalah dengan rasional supaya masalah selesai, bukan masalah bertambah. Yes, ada betul, ada point dia. Cuma dekat sini kita kena faham dalam konteks psikologi. Sebab bila kita cakap tentang disorder, saya walaupun saya seorang kaunselor, walaupun saya doctorate, tapi kena faham dekat sini, kami kaunselor, saya kaunselor, saya tidak ada kuasa ataupun hak untuk mengatakan seseorang individu tu ada macam masalah disorder. Atau contohlah klien tu datang kat saya, oh saya kata ini ada disorder ni, ada adjustment disorder ni, ataupun ada masalah anxiety disorder ni, ataupun ada masalah depression disorder ni, saya tak boleh diagnose anda. Itu cerita yang pertama. Sebab apa? Untuk diagnose orang yang ada masalah kecelaruan penyelesaian, orang itu mestilah datang daripada psychiatrist ataupun doktor di hospital yang ada tauliah untuk bagi kebenaran, ada surat atau hitam putih mengatakan anda memang didiagnose
atau apa-apa pengesahan yang mengatakan anda orang yang mempunyai masalah kecelaruan. Jadi dekat sini kena faham itu bezanya disorder dengan anxiety biasa. Jadi lepas ni saya akan terangkan apa beza dia. Sebab itu kalau ada, kalau kita tengok ahli-ahli psikologi, dia memperjuangkan begini, tuan-tuan dan puan-puan, kena faham sebab kita tengok dalam konteks psikologi. Okey, ada orang yang mengatakan bila dia ada masalah disorder ataupun kesihatan mental, orang ini tak kuat iman dia. Okey, orang ini tak kuat iman dia. Yang kedua, orang yang ada masalah kesihatan mental ni adalah orang yang tak sembahyang, katakan, tak solat, katakan, kalau Islam lah. Okey, dalam konteks ini, ada betul dan juga ada tak betul. Sebab kita kena faham bila isu kesihatan mental, dia sama seperti isu kesihatan yang lain, kesihatan fizikal. Contoh kalau saya ambil isu kesihatan, contoh seseorang yang ada masalah breast cancer, katakan. Bila kata breast cancer, dia dari segi, kita akan tengok dari segi dia punya genetik, dari segi dia punya cara hidup, lifestyle dia, selama ni dia suka makan apa, dia, doktor akan diagnose. Sama juga dengan isu kesihatan mental. Bila kata pasal lemah iman, yes, mungkin ada percentage itu, tapi kita tak boleh kata 100% benda tu datang daripada konteks tersebut. Sebab bila kita nak mengesahkan seseorang ada masalah kesihatan mental, kita akan lihat daripada empat perkara yang utama. Iaitu yang pertama dari segi genetik. Walaupun contoh macam breast cancer, katakan, ada doktor-doktor yang mengatakan ada, contohlah kalau kita tengok doktor, dia kata breast cancer ni ada sedikit daripada genetik, katakan, tapi tak kuat. Sama juga dengan kesihatan mental. Dia ada juga faktor genetik, tapi dia tidaklah kata majoriti akan kena kesihatan mental ataupun penyakit mental disebabkan genetik. Tapi faktor itu ada. Yang kedua, faktor biologi. Biologi ni jangan tengok faktor lain. Maksud biologi ni dari segi hormon. Ada orang yang ada masalah kesihatan mental sebab dia punya hormon dalam kepala dia ataupun hormon dalam otak dia tak boleh nak keluarkan hormon happy, katakan. Asyik keluar susah hati je. Tapi dia adalah dia punya faktor-faktor lain. Yang ketiga, dari segi environment dia. Ni kalau orang yang ada AD ataupun adjustment disorder, yes, daripada segi environment dia. Sebab tu kita kena tengok dari segi holistik. Macam mana kita nak bincangkan tentang kesihatan mental, terutama dari segi aspek kita hari ni, iaitu AD. Environment, macam mana cara dia hidup, dengan siapa dia duduk sekeliling dia. Contoh macam kalau kita cerita tentang kes Bella yang baru-baru ni, kan. Dan Bella yang betul kanak-kanak Down syndrome tu, kalau kita tengok orang yang pukul tu, kalau orang yang psikologi kita akan tengok, oh, mungkin dia ni dulu pernah dipukul, contoh katakan. Jadi dia lepaskan dia punya rasa tak puas hati dendam tu dengan membuat perkara yang sama kepada kanak-kanak lain, contoh. Jadi kita kena tengok environment dia juga. Dan yang kedua sekali adalah lifestyle, environment dan juga lifestyle. Adakah dia orang yang suka ambil alkohol atau rokok dan sebagainya, ambil dadah dan sebagainya. Itu juga adalah faktor yang menyumbang kepada kesihatan mental. Itu secara umum. Termasuk juga kecelaruan penyesuaian ini. Sebab itu bila kita bincang tentang isu disorder ataupun kecelaruan, banyak faktor yang kita kena tengok, bukan hanya satu sahaja. Okay, next slide please. Thank you. Okey, ada daripada Fazilah Lila. Dia kata orang sekeliling memang senang cakap tapi hadap semua hanya dia, saya susah dikawal. Sekeliling jangan juga mainkan peranan majoriti suka downkan bila ada orang yang bagi dia orang kecil. Yes, betul. Faktor sekeliling sangat penting. Sebab itu orang kata support system. Support system seseorang bila ada masalah. Sama juga dengan isu adjustment disorder. Orang sekeliling kena mainkan peranan yang sangat penting bila mana kita nak bantu seseorang itu ada masalah kesihatan mental. Tak kira lah masalah apa sekalipun. Tapi kena faham di sini, sebagai orang luar yang ingin membantu, kita tak boleh sebut perkataan bersabarlah, redahlah, Tuhan nak uji ni dan sebagainya. Sebab itu bila kita belajar basic helping, katakan, kita kena santuni emosi dia dulu. Ada step dia. Bila kita bercakap tentang orang ada adjustment disorder ke, bila dia luahkan sesuatu, santuni emosi itu dahulu. Beri mereka peluang untuk luahkan apa yang mereka rasa. Sebab mana kita judge pada peringkat awal, itu yang kadang-kadang mereka rasa down. Tak boleh nak cakap apa dah sebab orang lain semua dah cut. Sebab itu pentingnya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini, bila mana kita stress, bila mana kita ada simptom-simptom anxiety, bila mana kita ada simptom-simptom depression, penting untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan bantuan.
Okey, sama juga dengan adjustment disorder. Kalau kita tengok balik definisi ni daripada DSM-5 ya, sebab kita bila kita cakap tentang disorder ni, memang tak ada kitab lain yang kita tengok selain daripada DSM-5. Yang terbaru dia latest the DSM-5 lah. Tapi kalau secara umumnya definisinya saya cakap yang tadi, iaitu disebabkan perubahan yang sukar dibuat oleh seseorang individu. Tapi kalau DSM-5 ni dia cakap emotion or behavior symptom, yang mana kalau kita tengok balik within 3 months. Jadi individu tu akan mengalami satu perkara ataupun satu situasi yang memberi kesan impact kepada individu itu, yang akhirnya memberi kesan kepada tingkah laku dan emosi mereka dalam tempoh 3 bulan. Itu 3 bulan tu pendek lagi, tapi kena faham dekat sini. Ada kronik. Bila kata kronik, orang yang ada masalah AD, bila terlampau dia punya stres tu panjang, tak boleh buat penyesuaian sehingga orang di sekeliling ni akan rasa terganggu atau diri dia sendiri terasa terganggu, dia akan dipanggil sebagai chronic adjustment disorder. Lebih daripada 6 bulan dipanggil sebagai acute disorder. Sebab itu dia ada adjustment disorder ni, dia boleh jadi kadang-kadang acute stress disorder ataupun biasanya post traumatic stress disorder. Semua orang boleh kena penyakit ini, masalah ini, jika kita tak kata daripada peringkat awal. Sebab tu saya selalu pesan kepada mana-mana tempat lah, kalau saya selalu ceramah dan sebagainya, saya selalu pesan tolong self-care. Macam Puan Azizah kata tadi, self-care tu sangat penting. Hargai diri anda, terima emosi anda, tu sangat penting pada peringkat awal. Okey, kalau kita tengok balik, symptom may include anxiety, depression. Yes, memang akan ada anxiety dan juga depression. Tapi dia tak nama anxiety disorder ya. Dia tak nama depression disorder, sebab kita kena faham dekat sini. Anxiety semua orang ada. Kalau orang tu tak ada anxiety, memang dia bermasalah. Contohlah kalau saya keluar rumah, katakan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini dengar, kalau kita keluar rumah kita mesti susah hati. Eh, tadi kita buat apa ni? Sekejap lagi dah kunci ke rumah ke belum ni? Nanti kita akan berfikir, kadang-kadang kita akan susah hati sebab ada perkara-perkara tertentu. Sebab itu sebagai alam. Tetapi bila anxiety tu berlebihan, itu yang akan jadi masalah. Bila mana masalah? Bila dia ganggu pemikiran, emosi dan juga tingkah laku. Nanti saya akan ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa beza anxiety dengan depression. Ada beza ya? Sebab setengah orang dia kata, saya ni ada masalah anxiety kot. Bila tanya anxiety tu macam mana? Saya pun tak tahu. Jadi kena tahu apa beza anxiety dengan depression. Okay, next slide. Okey, ini kalau kita tengok DSM-5 lah, kita bukan nak jawab exam kan? Kita bukan nak jawab exam untuk kita hafal semua benda ni. Cuma saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam YouTube atau mana-mana sahaja yang mendengar perbincangan ini ataupun sharing ini, biasanya orang yang ada adjustment disorder dia akan clarify ataupun akan buat spesifikasi dalam beberapa konteks. Ada adjustment disorder dalam konteks mood, depression mood. Bila kata mood, kita akan rasa down, kita akan rasa hopeless, kita akan rasa apa lagi, mood-mood yang negatif lah. Bila kata depression ni, dia lebih kepada tackle kepada mood. Kena faham. Anxiety, yes, dia ada sedikit mood, tetapi kena faham dekat sini, anxiety biasanya dia akan lebih serang kepada aspek fizikal. Contoh, kalau orang anxiety biasanya jantung dia akan jadi laju. Jantung jadi laju, berpeluh, rasa macam berdebar, jantung jadi sekejap okey, sekejap tak okey. Biasanya dia akan bagi dalam konteks fisiologi seseorang. Dan ada juga adjustment disorder ataupun AD ni yang gabung. Anxiety pun ada, depression pun ada. Jadi sebab itu kadang-kadang ada orang yang adjustment disorder, kadang-kadang dia boleh mix antara anxiety dengan depression. Dan ada juga adjustment disorder ataupun AD dalam with disturbance of conduct. Maksudnya dekat sini kacau dari segi aspek tingkah laku. Okey, dia mengamuk, dia bawa kereta laju, dia suka bergaduh. Itu pun adalah simptom-simptom kepada adjustment disorder. Okey, with mixed disturbance of emotion and conduct. Ini gabunglah antara tingkah laku dan juga emosi. Ini antara salah satu, biasanya kita akan diagnose dia mengikut spesifikasi yang telah ditunjukkan di papan skrin begitulah. Cuma dekat sini kita kena faham, biasanya adjustment disorder ni akan didiagnose mengikut dia punya spek-spek tertentu, sama ada dia lebih kepada stress management ataupun anxiety ataupun depression. Okay, next slide.
Okey, ini saya beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini, kebiasaannya bila kita cakap tentang kecelaruan, apa-apa kecelaruan sekalipun, dia akan ganggu dari segi aspek fizikal dan juga mental. Kalau kita tengok tadi, depression dia akan kacau mood, mental. Physical anxiety, dia akan kacau anxiety. Kita akan mula berpeluh dan sebagainya, kata tadi jantung laju. Jadi dia akan kacau dari segi aspek fizikal dan mental. Sehingga kan pada sampai satu tahap, kita kena faham orang yang ada kecelaruan penyesuaian ataupun mana-mana kecelaruan, kadang-kadang dia tidak mampu berfikir dengan rasional. Sebab itu bila kita bersimbang dengan orang yang ada masalah kesihatan mental, kita dah tak boleh kata apa tu bersabar. Istilah bersabar tu dah tak boleh guna. Sebab apa? Mereka yang melaluinya, mereka yang rasa, mereka yang orang kata hadap benda tu. Jadi kita tak ada pilihan untuk santuni emosi mereka. Roslina kata, saya tidak bergantung kepada orang lain untuk menceriakan kehidupan saya. Saya membina kejayaan dengan cara saya sendiri. Yes. Kalau anda mempunyai resilient, tahap resilient yang tinggi, yes, anda tidak akan ada masalah. Itu sangat penting. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang kita punya daya tahan atau resilient kita dengan orang lain tak akan sama. Sebab tu ada orang kadang-kadang suicide sebab apa? Tak ada duit nak makan. Dan ada orang yang suicide kadang-kadang sebab benda yang hal rumah tangga, kena pukul dengan suami. Kalau bagi kita cakap, kalau dah kena pukul dengan suami, baik tinggalkan. Tapi ada certain individu yang daya tahan dia tak sama, dia punya cara dia besarkan tak sama dan sebagainya. Sebab tu banyak faktor yang kadang-kadang kita kena lihat, kita kena perhati apa yang menyebabkan mereka ada masalah disorder. Okay, next slide. Okay, ini kita kena faham, tidak sihat seseorang selagi mentalnya duduk tidak sihat. Okay, ini saya cakap tadi, badan kena sihat, mind, minda kena sihat, roh kena sihat, spirit kena ada. Sebab itu kalau kita tengok, contoh, kalau badan kita okay, contoh kita bangun kerja, kata, walaupun kita BDR ataupun work from home, walaupun badan kita tak ada sakit-sakit, tapi mental kita penat sebab menghadap komputer sampai pukul 12 tengah malam, 1 pagi dan sebagainya, mind kita tak okey, badan kita akan turut tak okey. Sebab tu kalau kita perasan, biasanya orang yang stres dia akan sakit di bahagian bahu, belakang tengkuk, belakang apa tu pinggang dan sebagainya. Sebab itu adalah simptom-simptom stres. Okey, next slide. Saya nak pergi laju sikit sebab saya takut tak sempat. Okey. Stres. Yang ni kita kena faham betul-betul. Ada orang kalau kita biasa dengar kaunselor ke, siapa-siapa ke, psikologis ke ataupun mana-mana motivator, kadang-kadang dia akan cerita tentang positive stress dengan negative stress. Tapi yang ni saya lebih spesifik. Sebenarnya dalam kehidupan kita, kita ada tiga jenis stress yang kita kena faham. Ada positive stress. Positive stress ni macam mana? Bila mana seseorang itu dapat satu tekanan yang akhirnya memberi kepada mereka satu daya tindak yang positif balik. Contoh, anda dapat assignment, katakan anda dapat task. Task ni kena siap sekian tarikh. Jadi anda pun siap pada tarikh tersebut. Sebab apa? Tarikh tersebut adalah satu tekanan yang mana anda kena bertindak cepat. Bertindak dengan proaktif untuk siapkan task tersebut. Dia punya time base untuk siapkan task itu adalah sedikit stress. Sama juga macam orang yang kahwin. Okay, bila nak kahwin, akad nikah katakan, dia akan jadi stres sedikit. Tapi bila kata stres itu, stres yang positif sebab apa? Dia nak membina keluarga. Jadi nak membina orang kata hubungan yang halal dekat situ. Jadi itu adalah stres yang positif. Tolerable stress pula apa? Tolerable stress ni stres yang sederhana. Biasanya stres ini pada peringkat yang kita kena faham adalah mereka ni dalam konteks yang tak panjang. Singkat saja. Contoh, orang yang mungkin ada putus tunang katakan, ataupun nak exam katakan, ataupun kalau cikgu-cikgu ataupun pesyarah-syarah mungkin ada task ke tugasannya kena siapkan dalam satu tempoh masa yang panjang katakan, itu adalah tolerable stress. Pada peringkat ini anda mungkin sedikit perlukan sokongan, tapi taklah sokongan sepenuhnya. Tapi apa yang saya nak highlight dekat sini adalah toxic stress. Sebab orang selalu orang tak faham yang ni, toxic stress. Toxic stress ni, yes, dia perlukan sokongan, dia perlukan dukungan. Sebab apa? Dia pernah melalui episod-episod yang negatif dalam kehidupan dia. Contoh, dia pernah kena dipukul, pernah dibuli, ataupun dia memang ada masalah anxiety, depression selama ni. Jadi benda-benda ni kita kena faham bila kita cerita tentang isu konteks stress. Okay, next slide please. Okay, adakah stress boleh membawa kepada penyakit mental? Yes, memang boleh membawa kepada penyakit mental jika ia berlebihan. Ayat dia kena lebih lengkap supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat apa yang mesti saya cuba sampaikan.
bila kita kata stres, stres tu perlu tapi dalam keadaan yang sedikit ataupun bersesuaian dengan kita. Ada banyak bila kita cakap tentang isu stres ni, dia akan melibatkan isu boleh jadi kemurungan, boleh jadi depression, anxiety dan masalah psikosis. Itu yang kalau kita tengok sekarang banyak isu-isu berkaitan dengan case suicide. Jadi kalau saya nak kaitkan balik dengan adjustment disorder, bila kita tak mampu cope dengan isu, contoh tadi saya bagi tahu pada peringkat awal isu pandemik katakan. Bila kita kata tentang isu pandemik, orang tak mampu nak buat adjustment. Dia tak mampu bila dia kata hilang kerja, dia tak mampu nak cari kerja. Dia tak mampu nak buat apa-apa, dia tak mampu nak sesuaikan diri dia. Kadang-kadang ambil jalan terakhir dengan suicide. Itu yang kadang-kadang kita kena faham betul-betul bila kita bercerita tentang isu suicidal ataupun isu stress ataupun isu depression atau anxiety. Sebab benda-benda ni bermula pada peringkat awal adalah stress. Cuma ada ahli psikologis yang mengatakan bahawa memang betul depression dengan anxiety adalah penyebab kepada suicide. Cuma ada pandangan lain yang menyatakan bahawa isu suicide ni berpunca apabila seseorang itu tidak ada harapan. Dia dah tak ada harapan. Dia tak tahu nak mengharap kat siapa. Dia dah rasa diri tak berguna, dia dah rasa orang tak boleh tolong dia, dia pun tak boleh tolong diri dia. Walaupun kita kata yes, sebagai orang Islam memang berdosa besar, tapi kita kena faham bila orang yang ada masalah suicidal ni, mereka ni dah tak mampu berfikir secara normal. Contoh beginilah tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi mungkin nak bagi faham macam mana orang yang ada masalah depression dengan anxiety ni lead kepada suicide. Okay, contoh rumah yang besar, kita ada rumah yang besar, kita ada CCTV. Kat setiap kawasan rumah tu ada CCTV yang pasang. Dipasang untuk apa? Untuk jaga keselamatan rumah tersebut. Bila ada orang lalu, orang yang tak kenal lalu dalam kawasan rumah anda ataupun masuk dalam kawasan rumah anda, alarm akan berbunyi. Sebab apa? CCTV boleh detect siapa yang masuk rumah. Okey, itu saya nak bagi bayangan, itu adalah sistem otak secara normal. Bila ada respon lalu, kita akan bertindak balas. Okey. Orang yang ada masalah depression, anxiety disorder ataupun anxiety disorder, depression disorder dan mungkin ada masalah untuk suicide ataupun mungkin untuk suicidal, harm suicidal, mereka ini seperti mana kalau rumah tu rumah yang besar, ada CCTV, tapi orang yang tak lalu, tak ada orang lalu pun kat rumah tu. Tak ada orang lalu pun tapi signal duk bagi dalam kepala. Sebab apa? Dia punya hormon dalam kepala dia dah rembes banyak sangat. Hormon-hormon yang negatif. Sebab itu kita kena faham ada faktor biological. Sebab tu kenapa kita tengok orang yang ambil ubat depression, anxiety dan sebagainya, supaya satu untuk kontrol dia punya hormon. Dia dah tak mampu nak kontrol dia punya pengeluaran hormon. Hormon tu dah keluar terlalu banyak walaupun signal badan kata janganlah keluar contohnya kan. Tapi sebab dia punya hormon dalam kepala tu dah tak boleh nak kontrol. Sebab itu kadang-kadang doktor akan bagi ubat-ubat yang tertentu untuk tenangkan dia. Sebab tu orang yang ada masalah depression ataupun anxiety, kadang-kadang dia akan makan ubat tu dia akan jadi letih, tidur dan sebagainya. Sebab apa? Orang ada depression, anxiety ni dia tak boleh tidur. Dia akan berfikir sepanjang masa. Sebab itu penting untuk kita faham, sefaham-fahamnya macam mana kita nak tolong orang-orang yang ada begini dan tolong diri kita juga. Itu yang pentingnya. Okay? Okay, next slide please. Okay. Tanda-tanda masalah kesihatan mental. Semua orang ada tanda-tanda ni, termasuklah saya yang cakap ni pun. Dan sebab itu kita kena faham dekat sini, kadang-kadang kita mungkin letih, lesu sebab apa? Kita menghadap komputer terlampau lama. Macam saya memang menghadap komputer, duduk di rumah, dah kerja daripada rumah, tuan-tuan dan perempuan pun sama, menghadap komputer, anak-anak pun sama, menghadap komputer, tablet dan sebagainya, kerana kita letih, lesu, mata dah tak boleh nak tengok. Kadang-kadang kita risau, esok ni nak buat apa? Esok ni, sebab banyak sangat due date kena kejar, contoh. Keresahan yang teruk, perubahan selera makan. Kadang-kadang kita makan banyak, kadang-kadang kita makan sikit. Contoh kita dah masak sedap-sedap, tiba-tiba kita tak makan. Kadang-kadang kita mungkin dah tak buat apa yang kita suka. Contoh tadi saya ada baca, kata suka jogging. Yes, jogging is a good thing untuk kita buat kalau kita nak keluarkan hormon kebahagiaan, hormon kita rasa orang nak rasa bertenaga hari tersebut. Yes, you pergilah jogging. Okay, memikir atau bercakap tentang bunuh diri. Yes, orang yang ada masalah kesihatan mental akan bercakap tentang isu bunuh diri. Tapi kena faham, orang yang nak bercakap bunuh diri ni bukan sentiasa dia akan bercakap tentang isu bunuh diri. Dia ada spektrum. Sebab itu bila kita cakap orang bunuh diri, bukanlah sampai bila-bila dia akan cakap bunuh diri. Sebab bunuh diri itu bukan pilihan dia sebenarnya. Tapi macam saya beritahu tadi, sebab dia dah tak ada harapan, that's why dia akan mula berfikir untuk bunuh diri. Dan juga isu penyalahgunaan dadah, alkohol, tingkah laku agresif dan sebagainya.
Feeling sad, hopeless or not enjoy things you used to enjoy. Yes. Okay. Betul. Okay, next slide. Okay, ini kesan kecelaruan perubahan. Ni yang umum ya. Saya tak nak bagi deep sangat supaya kita nak faham sebab kita ada 45 minit sahaja. Biasanya kesan kecelaruan perubahan ni biasanya akan ganggu pemikiran. Tak boleh tidur malam. Tidur pun, baring pun, tutup lampu pun still berfikir. Tak boleh nak kontrol sampai 2-3 pagi still lagi berfikir tak tahu fikir apa. Lepas tu mood ataupun dari segi emosi boleh jadi sangat sedih, boleh jadi sangat marah, boleh jadi sangat happy. Kalau orang happy ni biasanya ada masalah bipolar, kan? Dia boleh jadi sangat happy dan dia boleh jadi sangat sedih tanpa sebab. Dan apa ni? Tingkah laku. Yes. Bila kita cakap tentang tingkah laku, yes, orang yang ada masalah kecelaruan, biasanya dia akan kacau tingkah laku. Dia akan pukul, dia akan baling barang dan sebagainya, hempas pintu, yang paling teruk sampai merosakkan barang-barang yang dia ada, harta benda. Itu biasa yang kita akan tengok bila orang yang ada masalah kecelaruan. Sebab tu penting bila nak bercerita tentang isu kesihatan mental ataupun adjustment disorder terutamanya, tajuk hari ini, kita kena faham biasanya tiga benda ni akan berkait rapat. Pertama, pemikiran, emosi dan juga tingkah laku. Okay, next. Okay, ini depression dengan anxiety. Okay, tadi saya ada sebut tentang apa beza depression disorder dengan depression biasa, anxiety dengan anxiety disorder. Okay, depression biasanya mereka ini ada satu mood yang menyebabkan mereka jadi, orang kata akan jadi tak tentu. Mood dia macam-macam boleh jadi. Kadang-kadang boleh jadi sedih, boleh jadi marah dan kecewa. Biasanya orang yang ada depression ni kebanyakannya adalah orang yang dia rasa kecewa atau jadi putus asa tentang masa lalu dia. Dia dah susah hati ataupun dia rasa macam kecewa dengan masa lalu dia. Anxiety dia bimbang tentang masa hadapan. Itu nak bagi senang faham apa beza depression dengan anxiety. Depression ni benda yang dah lepas. Okay, benda yang dah berlaku yang dia tak boleh nak ubah. That's why dia rasa mood, dia tak boleh, dia rasa putus asa, dia rasa sedih. Contoh kalau dia kematian mak dia, dia rasa depressed sebab apa masa mak dia hidup dia tak boleh nak berbakti pada mak dia atau sebagainya. Anxiety ni dia bimbang. Sebab itu anxiety, payung besar di bawah anxiety ada panic disorder. Okay, jadi anxiety ni lebih kepada masa depan. Dia bimbang, boleh ke? Sebab tu jantung jaju. Contohlah kalau kita nak buat presentation katakan, apa-apa sekalipun, biasanya kita akan ada sedikit anxiety, tetapi anxiety itu tak akan kacau kita banyak. Cuma orang yang ada masalah anxiety disorder ataupun depression disorder, mereka itu akan mengalami satu episod tingkah laku, perubahan tingkah laku, emosi dalam tempoh 2 minggu. Kebiasaannya 2 minggu. Yes, betul. Saya setuju. Support system sangat penting. Nanti kita akan ada tengok, nanti ada satu slide macam mana kita tengok bantu orang yang ada masalah AD ataupun secara umumnya ada masalah kesihatan mental. Aini Afifah, orang ramai selalu fikir orang nak bunuh diri tu iman lemah, salah tu orang punya penyakit ni, diorang tak dapat kontrol. Yes, betul, saya setuju. Macam saya beritahu tadi lah, memang diorang tak dapat nak kontrol. Ada setengah tu sebab, yelah, bila hormon dan sebagainya, bila rasa hopeless, itu jadi salah satu sebab kenapa orang nak suicide. Tapi nanti kita akan masuk tajuk itu. Next slide, insyaAllah. Ada tak? Okay, ni saya suka apa tu gambar ni sebenarnya. Kalau kita tengok balik, nak dapat ketenangan, kita kena ada di tengah-tengah tu ada ketenangan. Kadang-kadang kita kena ada sedikit depression, ada sikit anxiety, tapi ada masanya kita kena balance kan. Sebab benda tu ada dalam kehidupan kita dan kita tak boleh lari. Orang normal dia akan ada stress. Kalau kita perasan orang yang tak normal, contoh minta maaf saya sebut kata orang gila katakan, kau tengah jalan tu, dia mana susah hati, dia nak makan, dia makan je. Nak tidur mana, dia tidur je, dia tak ada susah hati. Tapi orang normal dia akan ada perasaan susah hati. Dia akan rasa perasaan bersalah, dia akan ada perasaan bimbang, sedih dan sebagainya. Tapi kalau kita duduk antara tengah-tengah dan kita cuba menerima dan kita cuba faham situasi itu, insya Allah kita akan okey. Sebab itu dalam konteks nak membantu pesakit, kebanyakan ahli psikologis ataupun kaunselor akan gunakan CBT, REBT dan sebagainya. Tapi paling popular kalau kesihatan mental, kebiasaannya kita akan guna CBT. Jadi banyak dalam konteks ini kita akan lihat macam mana sebenarnya pengaruh pemikiran itu akan mempengaruhi kita punya emosi dan juga tingkah laku. Okay, next slide. Okay, yang ni menarik. Okay, kalau kita tengok balik dekat sini,
orang yang ada adjustment disorder. Contoh kalau kita tengok gambar yang pertama ni, kalau kita tengok ada bangunan. Ada orang yang susah nak buat adjustment bila mana dia sampai ke satu tempat yang baru. Ada orang yang dia rasa susah nak buat adjustment bila mana dia rasa dia dah sampai tahap kena pencen. Dia tak boleh nak terima hakikat tu. Contohnya, kalau tengok gambar ketiga bentuk cincin tu, ada orang yang susah nak buat adjustment bila mana dia dah berkahwin, katakan. Ada orang yang susah nak buat adjustment bila dia dah dapat anak. Ada orang yang suka nak buat adjustment bila mana ada orang di sekeliling dia buat satu benda ataupun kekerasan pada diri dia sampai dia tak mampu. Ada orang yang dia rasa tak boleh nak buat adjustment sebab dia kena terpaksa hari-hari menghadap jam, katakan. Dan ada orang yang suka nak buat adjustment bila mana dia ada kehilangan orang yang tersayang. Yang akhir sekali, kesemua faktor-faktor ini akan mempengaruhi dia punya emosi, tingkah laku dan juga tindakan. Sebab tu mereka akan jadi termenung, susah hati, bimbang, kadang-kadang mungkin akan bertindak agresif dan sebagainya. Sebab itu kalau kita berbincang tentang judgment disorder ataupun kesihatan mental, kita tak boleh kata satu teknik tu sesuai untuk semua orang. Sebab itu kita akan tengok dari segi segala perkara untuk kita sesuaikan dengan dia. Sebab ada orang yang walaupun dia, kalau kita kata ilatlah, mak ham meninggal, contohlah mak ham meninggal, mak aku pun meninggal kot, tapi bagi dia mak dia tu adalah support system dia. Dia dah hidup dengan mak dia tu dah lama. Dia ada satu kenangan yang sukar bagi dia nak lupakan. Jadi mungkin akan ambil masa. Kadang-kadang sebab itu kadang-kadang kita kena faham dalam konteks ini macam mana kita tak boleh buat judgement kepada orang lain. Kita kata oh teknik ni sesuai dengan teknik hang. Ataupun teknik aku ni hang boleh guna. Memang sesuai dengan hang. Tak boleh. Macam contoh gambar ni lah. Kalau tengok gambar kat atas ni ada gambar baju tu kan. Ambil lah. Kau tengok kat sini ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang badan gempal sikit. Jadi tak sesuai untuk semua. Yang ni pula dia pergi ketuk orang tu. Kalau kita pasang di gambar kartun sebelah ni, dia ketuk. Fix. I'm sure he fix. So tak boleh, kita tak boleh kata macam tu. Saya rasa kalau dalam bidang profesional seperti counselor, psikologis dan sebagainya, mereka mungkin lebih memahami. Tapi sebenarnya anda lah orang lebih penting sebenarnya bila anda duduk dengan orang tu, jadi support system dia dan sebab jadi support system dia, ada dengan dia sepanjang masa, jadi pendengar ni, itu lebih penting untuk dia rasa lebih okey. Wan Harisah, dia kata berdebar berpeluh, nafas tak menentu, risau tak bersebab tiap kali lalu roadblock. Sedangkan tak buat kesalahan pun, tapi itu dulu, sekarang dah tak sangat, dah boleh kawal panik tu. Okey, mesti ada teknik. Macam mana buat teknik tu? Okey, mesti ada teknik dia. Okey. Dia selagi tak kacau kita punya rutin dalam tempoh 2 minggu, macam saya beritahu dia, dia akan jadi okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia sampai mengganggu rutin harian dalam konteks 2 minggu, sampai tak boleh kerja, sampai tak boleh bangun, itu kena dapatkan bantuan. Okey, next slide. Okey. Saya pergi kepada perkara semasa yang sebenarnya banyak ceramah saya ataupun talk saya selalu cakap tentang isu kesihatan mental dan juga isu suicide. Sebab sekarang ni banyak isu suicide. Jadi kalau kita tengok balik sebenarnya dalam konteks laporan terbaru, kalau kita tengok laporan terbaru daripada PDRM, siapa tengok PDRM punya statistik dia tahulah. Kalau kita tengok tahun 2021, Januari hingga Mei, kes adalah 468 kes berkaitan dengan kes bunuh diri. Kalau tengok tahun 2019, kes baru 609. Dan tahun 2020, kes baru 631. Tapi kes kita Januari hingga Mei yang terbaru, latest sampai Jun saya tak pasti, 468. Dah berapa persen? Dekat 80% dah hampir untuk capai sama macam tahun lepas. Padahal kita baru bulan Mei. Dan kalau kita tengok balik, lelaki dengan perempuan yang kalau kita tengok suicide, lelaki 231. Tak silap saya. Kalau perempuan 1427 kes. Itu sepanjang 3 tahun lah. Dan kalau kita tengok balik, ni menarik fakta ni. Umur 15 hingga 18 tahun, kes suicide adalah pada umur 15 hingga 18 tahun, 827 kes. Jadi sebenarnya remaja adalah golongan yang paling berisiko bila mana kita bercerita tentang isu stres ataupun isu suicide. Sebab itu ada setengah ahli psikologi ataupun KKM, dia kata jangan sebarkan gambar atau video kita orang tengah bunuh diri. Katakan sebab apa? Manusia ni kreatif, dia jadikan sangat kreatif sebab dia nak meniru dan dia nak mencari idea. Okay, dia nak meniru dan mencari idea. Jadi orang yang nak suicide, dia akan cari kaedah-kaedah yang paling sesuai untuk dia suicide dan putuskan nyawa dia dengan cepat. Jadi dia akan tengok cara mana yang boleh
sesuai dengan dia. Sebab tu kita tak mahu bila mana masyarakat di luar sana, saya ke tuan-tuan dan puan-puan, jangan sebarkan video ataupun gambar berkaitan dengan suicide, sebab mereka jadi trigger kepada mereka untuk mereka pun boleh suicide. Dan kalau tengok balik umur 19 hingga 40 tahun, kes suicide baru 668. Jadi memang betul lah kalau kita tengok balik laporan mobiliti kesihatan, isu remaja untuk kesihatan mental sangat tinggi. Ada soalan daripada Puteri Nia Abdullah, dia kata positif toksik dalam support system macam mana dok? Okey, ni terkeluar tajuk sikit tapi tak apa, saya jawab sikit. Okey, bila kata positif toksik dalam support system, maksudnya orang di sekeliling dia adalah orang yang cuba bagi positif, tapi sebenarnya positif itu adalah satu benda yang toksik. Bagi semangat, tapi semangat itu tidak memberi apa-apa kesan pada dia, bahkan menyebabkan dia atau individu tersebut makin down atau makin teruk. Contoh, bila orang tu ada masalah tempat kerja katakan, dia cuba cerita dengan suami dia, dia cuba bercerita dengan keluarga dia. Dia kata, inilah, biasalah tu, bos kan kita tak boleh nak faham, bos. Tak apa, buat je kerja anda, contoh. Kita bagi kata-kata positif kat dia. Tak apa, biasalah tu, sabarlah sikit. Itu toksik tu sebenarnya. Sebab apa? Kita tak mengiktiraf emosi dia. Sebab tu penting mana-mana bila kita bercerita tentang orang yang ada masalah seperti ini, kita kena santuni emosi mereka dahulu. Kita tak boleh buat judgement terus, orang kata sabarlah, sebab kalau dia dah sabar, dia takkan bercerita dengan kita. Kecualilah baru pertama kali. Tapi kalau kita dalam konteks profesional, biasanya kita akan santuni emosi dia dahulu. Okay? Jadi kalau kita tengok balik pada slide ni, memang banyak isu-isu berkaitan dengan remaja bunuh diri. Okay, next slide. Saya akan pergi cepat sebab saya takut nanti kita tak sempat. Okay, ini saya nak tanya penonton-penonton dan juga tuan-tuan yang perempuan yang berada dalam YouTube ni. Okay, mitos betul atau salah? Orang yang bercakap-cakap mengenai bunuh diri tidak akan bunuh diri. Betul atau tidak? Orang yang bercakap-cakap mengenai bunuh diri tidak akan bunuh diri. Okay, jawapannya adalah salah. Okay, orang yang bercakap-cakap mengenai tidak bunuh diri ni tak, sebenarnya tak. Dia bila dia bercakap tu mesti dia pernah terfikir. Okay, bunuh diri berlaku tanpa ada warning atau tanda-tanda. Sebenarnya ada tanda-tanda dia. Sama ada melalui percakapan dia atau emosi yang diekspresifkan ataupun melalui pemikiran dia. Orang yang bunuh diri sememangnya 100% berniat nekat untuk bunuh diri. Tak. Sebenarnya orang yang bunuh diri bukan dia 100% nak bunuh diri pun. Tapi sebab dia dah tak ada pilihan, terpaksa. Dia kalau boleh, dia tak mahu bunuh diri. Kan? Sebab tu kalau kita tengok bila bomba datang ke, siapa-siapa ahli keselamatan datang untuk selamatkan orang yang nak bunuh diri, bila dipujuk-pujuk, bagi pilihan pada dia, dia akan insyaAllah dia tak akan bunuh diri. Boleh diselamatkan. Kecuali orang tu memang ada masalah kesihatan mental yang lain. Okey, bila seseorang berfikir nak bunuh diri, dia akan selamanya berfikir dan merasa itu salah. Sebenarnya tak. Sebab orang yang bunuh diri ni bukan setiap masa dia akan fikir bunuh diri. Bila mana satu perasaan atau trigger tu datang dalam kehidupan dia, bila dia dah tak mampu ke, baru dia akan berfikir untuk bunuh diri. Okey. Yang seterusnya, bunuh diri biasanya berlaku dalam kalangan orang-orang tertentu saja, seperti kaya atau miskin. Tak semua orang ada chances untuk berfikir bunuh diri. Kalau kita tengok ada satu laporan daripada pihak NGO buat di sekolah, tak salah, di area KL. Dia kata lebih kurang 70% pelajar sekolah pernah berfikir untuk bunuh diri. Pelajar sekolah Okey, bunuh diri adalah penyakit yang diwarisi oleh ahli keluarga yang lain. Bunuh diri adalah genetik. No. Dia bukanlah kata 100% genetik. Tak. Okey, dia bukan berkaitan dengan genetik. Sebab bunuh diri ni salah satu perkara yang ada di surrounding dia. Okey, semua orang yang bunuh diri mengidap penyakit mental. Tak. Kadang-kadang bukan orang yang ada penyakit mental pun. Kadang-kadang orang tu normal. Tapi disebabkan masalah, contoh orang hilang kerja, tak ada pendapatan, hilang punca apa-apa, dah bercerai, berkahwin. Ada satu kes tu saya dapat dua minggu lepas ke? Di area tu lah, satu negeri tu pasti berdengung kan. Dia berkahwin dengan suami dia tapi berkahwin di Thailand. Tak sahkan perkahwinan tu di Malaysia. Suami dia kata jangan ada anak. Akhir sekali dapat juga anak. Bila dapat anak baru mengandung, suami dia minta untuk gugurkan. Bila gugurkan, dia tak ada pilihan untuk gugurkan. Baru beberapa minggu dan dia fikir untuk suicide. Sebab apa? Dia adalah wife yang kedua. Bila wife yang kedua, dia jadi lagi stres. Sebab apa? Sebenarnya suami dia yang isteri pertama tu mengandung pada masa yang sama dia mengandung. Jadi celaru, emosi tak stable dan sebagainya, berfikir untuk bunuh diri.
Sebab tu kita kena faham dekat sini, orang yang bunuh diri bukanlah dia ada penyakit mental. Kadang-kadang dia akan ada mood, depression, anxiety dan sebagainya. Okay, next. Saya akan pergi laju supaya, okay, ni statistik. Kau tengok bunuh diri dekat Malaysia, tu saya dah bincang tadi statistik. Okay, next. Okay, ini menarik. Okay, kalau kita tengok perasan, kalau tengok yang slide di sebelah kiri saya lah. Okay, tingkah laku bunuh diri dalam kalangan pelajar sekolah. Kalau kita tengok perempuan dengan lelaki, kalau berfikir untuk bunuh diri, perempuan lagi banyak berfikir untuk bunuh diri. Ini daripada Kementerian Kesihatan. Perempuan lebih banyak berfikir bunuh diri berbanding dengan lelaki. 9.1% saja. Tapi kalau kita tengok cuban untuk bunuh diri, sebenarnya lelaki lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Kenapa agak-agaknya? Kenapa agak-agaknya? Siapa-siapa nak respon? Kenapa agak-agaknya? Perempuan walaupun dia berfikir untuk bunuh diri, tetapi bila cubaan untuk bunuh diri, dia kurang berbanding dengan lelaki. Lelaki walaupun 9.1 berfikir untuk bunuh diri, tetapi dia punya percentage untuk bunuh diri dia adalah 7.0. Agak-agaknya kenapa? Jadi sesiapa nak tolong menjawab ataupun nak teka. Okey. Jadi biasanya kalau kita tengok balik kenapa wanita berfikir lebih banyak bunuh diri berbanding dengan lelaki adalah satu disebabkan emosi. Emosi perempuan memang emosinya begitu. Emosi perempuan ni banyak emosi dia. Contoh kalau masa time period. Contoh period kan, macam-macam emosi. Kadang-kadang boleh jadi sedih. Macam-macam kita akan rasa sedih, marah, kecewa dan sebagainya. Jadi perempuan itu memang fitrah dia. Memang ada kalanya lebih beremosi daripada lelaki. Sebab tu dalam Islam kenapa talak diletakkan dalam konteks lelaki. Sebab lelaki dalam konteks ini lebih rasional berbanding dengan perempuan. Kalau tidak, berapa kali dah suami itu diceraikan oleh isteri. Sebab apa? Kalau emosi selalu pada isteri tu, talak pada isteri, jadi emosi perempuan tu memang selalu pada dia, memang masalah lah. Sebab itu kalau kita tengok balik, memang perempuan tu akan berfikir macam-macam. Okey, cuma dalam konteks cubaan bunuh diri, kenapa perempuan lebih kurang disebabkan adalah perempuan dia akan lebih salurkan dia punya emosi itu dalam orang-orang di sekeliling dia. Contoh macam saya ke siapa-siapa di sini, perempuan biasanya dia akan cari tempat nak bercerita. Cerita ke orang tu, cerita ke orang ni, cerita orang tu. Sebab support system dia, insyaAllah biasanya perempuan ni lebih banyak. Kecuali membezakan dia sama ada dia tu adalah orang extrovert ataupun introvert. Tetapi kalau lelaki ni kurang. Dia kurang nak sharing, dia kurang nak bercerita tentang masalah dia. Even dia kalau masalah kewangan keluarga pun jarang dia nak bercerita dengan wife dia. Sebab itu case suicidal, lelaki lebih tinggi dengan perempuan. Sebab tu biasa dulu masa saya di LPPKN, biasa kita buat program-program untuk kesihatan mental untuk lelaki. Sebab lelaki ni susah, mungkin sebab budaya dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang lelaki susah ataupun suka nak ekspresifkan dia punya emosi. Okay, next. InsyaAllah kita akan pergi laju. Okay, bila anda stres, guna langkah ni. Tahu bila masa perempuan banyak pendam perasaan. Yes, banyak pendam perasaan, tapi pada masa yang sama, betul mungkin perempuan banyak pendam perasaan, tapi bila nak access to suicide tu dia dah macam okay. Sebab tu dia akan cerita dengan somebody. Okay, bila anda stres guna langkah ini. Okay, satu langkah yang saya, sebab ni panjang, saya akan cerita go through saja. Okay, bila kita stres, bila mana dalam keadaan ini kita ada satu masalah ataupun isu, satu yang kita kena faham adalah jangan lawan perasaan itu. Maksudnya jangan fight. Kalau dalam counseling biasa kita gunakan fight or flight. Okay. Jadi jangan lawan perasaan itu. Terima dulu perasaan itu. Okay. Contohnya macam contoh macam kita kecewa. Sebab apa? Kita kecewa sebab apa? Terima dulu kekecewaan itu. Bila kita terima kekecewaan itu, cakap kat diri sendiri, contoh macam saya, Lily sabar. Terima dulu emosi ni. Tak apa, kau sedih, kau kecewa. Tak apa, terima dulu. Relax dulu. Okay. Lepas habis terima dan sebagainya, kita mula terima emosi. Emosi yang kita ada. Kedua, cuba ambil masa untuk berfikiran rasional. Maksudnya bila berfikiran rasional, kita tengok ada tak, adakah dengan masalah itu kita boleh selesaikan ataupun memang tak, masalah itu tak boleh nak selesaikan. Kalau kita boleh selesaikan, apa konteks yang kita boleh selesaikan? Apa yang kita boleh kontrol? Apa yang kita tak boleh kontrol? Biasanya kalau contoh isu perkahwinan, katakan suami dia katakan curang dan sebagainya. Jadi dia nak kontrol suami dia. Boleh tak kontrol suami dia? Tak boleh. Memanglah dia boleh pasang CCTV dan sebagainya. Ada satu kes tu sampai pasang CCTV dekat kereta dia. Tapi boleh tak you kontrol everything? Tak boleh.
Apa yang you boleh kontrol sahaja itu yang penting. Emosi you, tindakan you, pemikiran you. Dan selepas you kenal pasti apa yang boleh kontrol, apa yang tak boleh kontrol, berfikiran rasional, lepas tu baru buat keputusan. Bila buat keputusan dalam keadaan rasional. Jangan buat keputusan dalam keadaan yang sedih, sebab bila sedih kita akan merugikan diri kita sendiri. Dan bila kita buat keputusan dalam keadaan kita terlampau gembira atau terlampau kita berharap, kita akan makan diri kita balik. Sebab tu pentingnya untuk kita faham proses-proses tu supaya kita tahu, okay, diri kita ni macam mana, lifestyle kita ni macam mana, adakah aku ni orang yang selalu berfikir banyak ataupun kita ni selalu overthinking sebagainya. Sebab tu kita kena tahu personality kita macam mana, gaya hidup kita macam mana untuk kita selesaikan sesuatu masalah. Okay, bila anda stres guna langkah ini, yes, makan secara seimbang, elak diri ambil alkohol dan merokok, bersenam, yes, bersenam ni memang saya sangat cadangkan, walaupun memang penat, memang payah untuk buat pertama kali, tapi pergilah. 6.45, kalau tak percaya 6.45, buka pintu, cuba pergi dekat luar tingkap, depan pintu, ambil udara segar, ataupun jalan-jalan, dia akan sangat membantu sebenarnya. Okay, ambil masa dengan diri sendiri, yes, ambil masa dengan diri sendiri, terima kenyataan tersebut, be mindful, dapatkan tidur yang cukup dan berkualiti, dan jangan maksa diri sendiri. Jangan paksa diri sendiri, tu sangat penting. Okay, next slide. Okay, ini how to be not hard to yourself. Ini pentinglah. Kalau kita tengok, your mistake are part of your learning. Maksudnya dekat sini, how to be not to be hard for yourself adalah kita terima keadaan tersebut. It's okay. Cuba cakap pada diri, it's okay untuk kita buat mistake. It's okay kalau kita rasa dikritik oleh orang lain. It's okay kalau kita kehilangan orang tersayang. It's okay kalau kita rasa sedih dan sebagainya. Sebab itu, kita kena ada perasaan itu supaya kita boleh terima diri kita dan buat penyesuaian diri. Okay, next slide. Saya cuba habiskan secepat mungkin sebab kita ada Q&A. Ni coping stress, ni tak apa. Next. Okay, yang ni paling umum. Yang anda boleh buat, bersenam, pergi keluar dengan komuniti. Mungkin komuniti sekarang susah nak keluar. Makan secara sihat, tidur dengan kualiti. Walaupun orang kata, puan, saya memang tidur 6, 7, 8 jam katakan. Tapi kita kena check adakah kita tidur tu adakah berkualiti atau tak. Itu kena penting. Seimbang, dapatkan bantuan, lakukan aktiviti, kongsi perasaan, yes, sharing yourself. Elakkan pengambilan alkohol, yang saya dah cakap tadi. Urus masa dengan bijak. Yang pentingnya adalah self-care. Diri anda sendiri. Itu yang penting. Sebab ni kalau kita cakap tentang isu pengurusan stres ni, kalau kita cakap isu bersenam, jaga makan, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah tahu. Cuma macam mana nak praktikkan tu yang penting. Sebab itu anda yang kena buat. Kalau anda tak buat, memang anda kan takkan rasa. Sebab tu cari pengurusan stres yang sesuai dengan karakter anda. Macam nak cari karakter tu, waktu panjanglah cerita ni, nanti pergilah jumpa kaunselor. Kan, sembang-sembang dengan kaunselor. Jadi cari teknik pengurusan stres yang sesuai dengan diri anda. Okay, next slide. Okay, ni deep breathing paling popular dalam kalangan kaunselor. Kalau pergi kaunselor ke, psychiatrist ke, dia akan buat deep breathing lah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat sini, biasanya kita akan suruh dia baring, pegang tangan dekat perut. Jadi kita akan tarik nafas dalam-dalam dengan kiraan. Tapi saya selalu tak sarankan untuk kita tahan nafas tu. Sebab ada orang yang kadang-kadang nafas dia pendek, ada nafas dia panjang dan sebagainya. Jadi ikut kesesuaian masing-masing. Okay, next. Okay, ni antara hormon-hormon yang anda boleh keluarkan. Ni boleh print screen, boleh tangkap gambar dan sebagainya. Kalau nak keluar hormon dopamine, makanlah. Complete your task, self-care activity. Kalau nak keluar oksitosin, socialize dengan orang, helping others, nak dapatkan hormon oksitosin ni ataupun hormon kasih sayang, keluarlah dengan orang, tolong orang, sentuh orang. Sebab tu kalau suami isteri kadang-kadang kita bagi tips, peluk pasangan 10 saat, katakan dulu di LBK ada kempen 10 saat peluk pasangan. Itu adalah satu cara untuk keluarkan hormon oksitosin. Kalau nak keluarkan hormon serotonin, mood nak stable. Sebab tu saya kata tadi, keluarlah pagi-pagi, meditasi dan sebagainya. Kalau endorphin, exercise, listen to music, watch a movie dan laughter. Itu akan keluarkan hormon-hormon yang baik. Okay, next slide. Okay, ni rawatan bagi penyakit mental. Okay, tak apa. Yang ni saya akan pergi ke next slide. Nanti saya akan ceritakan yang ni. Okay. Yang ni penting. Sebelum kita habis ni, yang ni pun dah slide, last slide saya rasa. Okay, bila anda ada masalah kesihatan mental, first kita kena faham ada pelbagai cara untuk bantu orang. Satu dari segi aspek
biologi, dari segi aspek kimia, maksudnya kita tolong dari segi aspek ubat, ubatan dan sebagainya. Maksudnya tu biasa kalau bagi ubat ni bukan bidang kaunselor. Kaunselor, even though saya sendiri pun saya tak boleh nak bagi ubat, hanya sekretaris saja yang akan diagnose anda dan boleh bagi ubat. Itu kalau dah ada masalah-masalah yang memang mengganggu fungsi anda seharian. Yang kedua adalah kita sebagai orang luar, sosial, boleh bentuk satu support system kepada orang yang ada masalah kesihatan mental ataupun disorder. Tak kira lah attachment disorder ke atau anxiety disorder, depression disorder. Kita yang kena bentuk support system itu. Yang ketiga, yang apa yang kita boleh buat adalah bila orang yang ada masalah disorder ataupun masalah kesihatan mental, biasanya psikiatris ataupun kaunselor akan gunakan kaedah psikoterapi. Jadi itu antara teknik-teknik yang boleh digunakan untuk bantu mereka yang ada masalah disorder. Tetapi kita kena faham dekat sini, bila anda ada masalah stress, anxiety atau depression, pada peringkat awal, yes, you boleh jumpa dengan kaunselor. Itu the first layer. Tapi sebelum first layer ni, you boleh pergi jumpa orang-orang yang you kenal, contoh kawan, you jumpa keluarga you untuk bercerita dan sebagainya. Tapi bila you dah tak mampu, you kena pergi ke second layer, iaitu you pergi jumpa kaunselor. Bila kaunselor pun dah tak boleh bantu you, you dah ada masalah psikotik yang lain, dah ada halusinasi, kaunselor dah tak boleh tolong. Dia akan bantu you jumpa dengan psikiatris. Sebab itu penting, bila jumpa dengan psikiatris, biasanya dia akan buat salingan kesihatan, dapat rujukan, buat penilaian, penyiasatan dan baru rawatan. Sebab tu dia ada banyak proses. Sebab tu kita tak mahu sampai anda ada masalah psikotik ataupun masalah psikosis yang lain, jumpalah pada peringkat awal itu, jumpa dengan kaunselor. Okay, next slide. Okay, last. Okay, ini antara talian-talian yang ada. Jadi, saya harap anda semua rasanya dah aware tentang talian-talian ini. Jadi, dapatkan bantuan, dapatkan pertolongan. Gunakan talian yang ada. Tak kisahlah, mungkin di IPG masing-masing ada talian masing-masing. Kalau rasa segan, gunalah talian-talian ini untuk bantu diri kita ataupun orang lain. Kalau kita nampak dia tu, boleh tolong mereka. Jadi, saya rasa itu sahaja daripada saya. Minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, saya agak laju sebab dia 40 minit, dia agak pack untuk saya bercerita tentang semua ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Lily atas perkongsian yang sangat-sangat padat berkaitan dengan isu kesihatan mental adjustment disorder, AD, ya. Okay. Kita sepatutnya ada segmen Q&A, soalan. Tetapi disebabkan masa hanya tinggal 2 minit saja lagi, kerana kita faham apabila YouTube ni, dia akan stop. Bila cukup 2 jam, dia akan berhenti. Jadi kita soalan-soalan yang tak dapat dijawab nanti boleh PM teruslah kepada kepada doktor. Nanti doktor mungkin boleh bagi nombor telefon dan sebagainya. Di ruangan chat boleh tak, doktor? Okey. Boleh, nanti saya bagi. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penceramah jemputan kita pada hari ini, Dr. Lily. Sebelum itu, saya suka sangat dengan ucapan apa ceramah disampaikan doktor tadi berkaitan dengan support system. Okay, support system tu sangat penting apabila kita sebagai kena jadi satu support system yang dapat menjadi faktor pelindung kepada anak-anak kita. Jadi kita jangan jadikan kita, diri kita ni sebagai faktor pencetus yang akan menyebabkan anak-anak kita rasa nak bunuh diri dan sebagainya. Sebab saya ada menerima satu kes berkaitan dengan support system ni lah, parents yang menyebabkan anak tu sendiri nak membunuh. Okey, tu sedikit lah, mungkin kita akan kupas lagi kita ini di lain masa, di lain waktu. Puan dan perempuan sekalian, ada ruangan chat, di situ ada link pendaftaran dan juga link penilaian program. Link pendaftaran ini akan dimasukkan nanti dalam SPL KPM, jangan risau. Okey, bagi yang dah mendaftar akan dimasukkan dalam SPL KPM. Jadi sekali lagi saya mohon ribuan ampun dan maaf ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada penceramah jemputan kita pada hari ini, Dr. Lily Afzani binti Saidi dan Puan Azizah binti Ahmad, di atas kesudian meluangkan masa berkongsi berkaitan kesejahteraan emosi pada hari ini. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua sidang hadirin, para penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang lemah itu, yang buruk itu adalah dari diri saya sendiri dan pihak mengganjur. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.